tanpa usaha kita bertransformasi dari informal ke formal, itu kita akan sia-sia dalam rangka mendampinginya. Oke, okay. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke, okay. Ya. Agar nanti akan mengikuti pelatihan mentornya secara serius ya. Hari ini bukan yang nggak serius, jadi hari ini serius juga. Karena hari ini akan dikukuhkan oleh Bapak Vicky Satari, selaku staf khusus dari Kementerian Koperasi. Baik, sekali lagi bicara terkait dengan keberadaan mentor pendamping. Ini penting, kalau bahasa saya ini ibaratin, ini menjadi pejuang kemerdekaan. Nah, harapannya dari aspek legalitas yang pertama itu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, persoalannya kan soal manajemen UKM-nya. Manajemen itu dua yang terbesar biasanya muncul, manajemen SDM-nya dan manajemen keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama untuk merapatkan barisan, meneguhkan komitmen, bersemangat. Semoga Allah menyertai semua gerak langkah kita semua, teman-teman semua di lapangan untuk UMKM Indonesia. Amin. Yang lebih hebat, bangkit dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ini dulu dikenalkan tahun 2005. Bagaimana bisa penjualan ini bisa ya. Kayak itu adalah seperti kayak modal atau misalkan kayak saldo awal gitu ya. Pastikan segmen itu cukup untuk kita berkembang lebih besar ya. Nah, ini akan ada aktivasi pertama, ini email pertama ya. Dan dalam persentase angka kecukupan gizi lemak total. Dan di sini nanti juga kita bisa lihat produk apa saja yang sudah Bapak Ibu masukkan. Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar. Akan terjadi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030. Sayangnya, akses pendidikan belum menyeluruh. SDM adalah roda penggerak utama menuju kesuksesan. Performa maksimal dari para profesional akan timbul bila ditunjang dengan kompetensi SDM. Pengembangan SDM harus menjadi fokus utama dalam proses transformasi. Maka dari itu, HR Academy berinisiatif membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para SDM yang memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang. Berdiri sejak tahun 2014 dan telah resmi beroperasi pada tahun 2020, HR Academy turut aktif mengadakan webinar dan pelatihan baik melalui platform online maupun offline dan menjadi lembaga yang dikenal sebagai Human Capital Solution.
Care Academy adalah lembaga konsultan SDM dan juga merupakan konsultan pariwisata dan kewirausahaan. Kami juga merupakan lembaga sertifikasi profesi di bidang SDM, kewirausahaan, dan pariwisata. Tujuan kami adalah mencetak para talent yang handal agar bisa nantinya mencetak SDM Indonesia yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberikan kesehatan selalu ya, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bertemu dengan saya, Hauna Nuha, selaku moderator dari Training of Trainers Mentor UMKM Program batch kedua. Hari ini 15 September 2021 kita mengadakan TOT seri ke-1 bagian kedua. Kemarin bagian pertamanya sudah ya dibawakan oleh Bapak Sensi yang hari ini akan dilanjutkan materinya oleh beliau. Sudah juga diberikan materi ya kemarin melalui email masing-masing dan juga ada tugas ya, tadi ada tugas untuk pengukuran dari bagaimana peserta ini bisa memahami materi yang kemarin diberikan oleh Bapak Sanusi. Nanti akan dibahas oleh beliau sebelum masuk ke materi yang kedua atau bagian yang kedua. Nah, untuk hari ini, kalau kemarin kita kedatangan motivational speaker, Ibu Nurhayati Subakat yang keren banget, from zero to hero ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi, motivational speaker Bapak Ahmad Nur Hidayat selaku pakar kebijakan publik yang beliau akan memberikan motivasinya, semangatnya ya, dan juga pemaparan sedikit ya, sepatah dua patah kata bagaimana pentingnya pendampingan bagi para pengusaha UMKM. Jadi Bapak Ibu peserta Training of Trainers ini yang nanti akan menjadi pendamping harus aware untuk apa sih pentingnya mentor ini, seperti itu. Namun sebelum kita sambut Bapak Ahmad Nur Hidayat, terlebih dulu kita dengarkan nih sepatah dua patah kata dari Coach Ulan, selaku CEO dan coach dari HR Academy, career and business coach, founder HRMKM My Class, dan juga penggagas Yespreneur, untuk memberikan pandangannya ya dari beliau tentang kegiatan ini dan tentu saja menyemangati peserta untuk terus istiqomah menjalani training ini ya. Kepada Coach Ulan, kami persilakan. Halo. Halo Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya hari ini. Semangat mengikuti agenda kedua. Masih dalam branding ya materinya. Karena kalau ngomongin branding memang nggak selesai satu hari sih. Ya bisa dua hari, bahkan maksimal tiga hari. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang buat join hari ini. Ya, saya melihat semangatnya untuk hadir. Alhamdulillah, jadi memang Bapak-Ibu adalah calon-calon mentor yang bakal qualified ini ya. Mudah-mudahan ya, amin. 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 Nah, nanti kita simak pelajarannya dan kemudian kerjakan tugasnya ya Bapak Ibu. Kemudian di grup itu ya kemarin saya agak ketawa-ketawa, itu ada satu grup yang lucu ya, tiap mulai dari kemarin itu bikin pantun terus gitu untuk ice breaking. Jadi bisa juga nanti ide-ide ketika Bapak Ibu mulai menjadi trainer itu berpantun. Jadi sekarang udah mulai belajar berpantun ya untuk melakukan ice breaking. Keren ya, Pak Rudi dari Ketapang hadir. Wah, belum join dia. Oke. Jadi, teman-teman, nanti hari ini narsum untuk motivasi. Oh, ada dia, Pak Rudi. Untuk
motivation speaker kita kali ini adalah Bapak Hidayat Maknur. Beliau adalah pakar kebijakan publik. Nah, apakah itu pakar kebijakan publik? Nah, beliaulah yang suka menganalisa, menelaah, bahkan juga memprotes apabila kebijakan-kebijakan dari pemerintah apabila dirasa kurang pas. Nah, untuk memerhati UKM, mulailah belajar dari bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan. Ya, sebagai mentor harus paham ya kebijakan-kebijakan yang keluar dan kebijakan-kebijakan yang harus diimplementasikan. Jadi, kita harus mulai belajar menganalisa apakah ini bagus, apakah ini kurang bagus, bukan kurang bagus ya, atau kurang tepat, dan sebagainya. Bila kurang tepat, apakah ide dari kita sebagai mentor atau pendamping UMKM? Suara kita bisa diperhitungkan ya, karena kita bisa bergabung, memberikan suara, aspirasi, dan lain-lain melalui tempat yang benar. Jadi, mentor harus punya edukasi yang baik ya, ketika kita mau menyampaikan aspirasi, kita sampaikan ke link yang benar atau tempat yang benar atau jalur yang benar. Contoh misalnya kita sesama mentor HRA nih merasa kebijakan kurang benar, kurang tepat, kita bisa audiens nanti sama-sama nih bareng-bareng teman-teman ke misalnya ke dinas koperasi atau dinas perindustrian dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah nanti Pak Maknur ini akan menganalisa dan memberikan pencerahan-pencerahan mengenai apa sih sisi baiknya kita sebagai mentor melihat dengan situasi kondisi ekonomi yang sekarang. Peluangnya gimana sebagai mentor ini, pendamping ini harus gimana melihat kondisi ekonomi global saat ini. Nah, Pak Maknur ini pemikirannya bukan cuma nasional ya, udah global, udah internasional. Jadi, mari kita belajar dari beliau, mentor harus kaya akan wawasan sehingga kita bisa menjawab atau memberikan solusi kepada semua binaan kita. Itu tujuannya menjadi mentor seperti itu ya, bukan untuk kepentingan sendiri. Nah, ini saya mau garis bawahi teman-teman. Sekali lagi saya mau luruskan, jadi harap Bapak Ibu luruskan niat agar ketika menjadi mentor ini memang kita nanti at the end harus mendistribusikan ilmu kita kepada binaan kita ya, kepada wilayah kita, sehingga tadi slogannya adalah UMKM tangguh, Indonesia menjadi tumbuh. Ya. Oke, nanti kasih tahu teman-temannya yang belum gabung, segera gabung, karena kita kapasitas kita seat-nya 300 sesuai dengan pendaftar. Yang tidak hadir, telat, excuse, dan lain-lain, ya mohon maaf, karena kami juga memberikan schedule ini sesuai jamnya, harinya. Bila pun ada perubahan, kami akan kasih jauh-jauh hari supaya Bapak-Ibu bisa menyesuaikan. Nah, semua informasi kita lewat email supaya di grup itu tidak tumpang-tindih informasinya ya, karena beda dengan grup Telegram. Karena ini grupnya grup WhatsApp, jadi saya agak malas gitu memang mengirimkan sesuatunya lewat WhatsApp. Nah, Bapak Ibu mentor harus mulai terbiasa cekatan, dan apalagi sebagai mentor harus mulai sering melihat email ya. Karena email itu adalah salah satu media yang menjadikan alat komunikasi dan paling gampang dan juga paling bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ada jam mengirimnya, ada jam terimanya dan sebagainya. Sehingga teman-teman harus mulai biasa melihat email. Soalnya, ini saya agak curhat sedikit ya. Bapak Ibu, ini memang semangatnya bagus mau menjadi mentor gitu. Tapi kadang-kadang suka ada yang japri saya, WA saya bertanya gitu, Bu, saya lupa email ya, lah gimana mau kirim email kalau lupa email ya, waktu daftar pakai email apa? Berarti pakai email asal-asalan. Nah, ini saya agak sedih nih kalau begini ya. Jadi emailnya memang harus email yang benar-benar emailnya Bapak Ibu. Sehingga passwordnya pun Bapak Ibu harus simpan. Karena sekarang itu memang kayak KTP ya, satu email aja bisa kemana-mana. Bisa ke Zoom, bisa ke WhatsApp, bisa kemana-mana. Jadi istilahnya kalau memang Bapak Ibu serius, ya harus serius juga ya untuk
melakukan segala pola komunikasi kita di program ini. Oke, biasakan melihat email, jadi saya nggak mau lagi dengar, saya lupa, saya ini nggak baca email, nah itu berarti memang tidak ada keseriusan. Oke, terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat hari ini. Terima kasih juga Pak Sanusi yang sudah siap hadir, dan Pak Maknur yang juga setia sama HR Akademi ini dalam setiap program-program yang kita lakukan. Siap, terima kasih, Coach. Silakan moderator dilanjutkan. Ya, terima kasih banyak Coach Ulan, tuh udah didengerin kan dari Coach Ulan tadi bilangnya kayak gimana. Luruskan niat untuk membagikan ilmu ya, jangan cuma ngincar sertifikatnya aja. Karena nanti ilmu-ilmu yang didapat nih dari para peserta di sini harus disampaikan lagi ke binaannya masing-masing setelah menjadi mentor. Nah, untuk yang tadi sudah dijelaskan juga nih sama Coach Ulan, bahwa kita kedatangan Bapak Ahmad Nur Hidayat, yang beliau ini adalah pakar kebijakan publik. Pasti beliau tahu juga ya banyak hal yang perlu diketahui oleh para mentor atau para pendamping tentang apapun itu yang perlu diketahui ya. Jadi kita akan dengarkan juga dari beliau apa saja sih yang harus diketahui oleh para pendamping, dan juga yang pasti motivasi dan juga semangat untuk para peserta di sini bisa istiqomah terus semangat mengikuti latihan sampai akhir sebanyak 9 series dengan total 11 kali pertemuan. Kepada Bapak Ahmad Nur Hidayat, kami persilakan. Terima kasih Mbak Hona. Ya, terima kasih Mbak Hona. Tes suara saya terdengar tidak ya? Alhamdulillah, bagus, bagus. Mantap, Mas Bro. Nah, Coach Ulan, apa kabar? Semoga sehat. Baik, selalu. Baik, kangen nih, oh, Mas Nur. Ketemunya terus kita nih ya. Terus nih. Ya, Coach Ulan luar biasa dengan program mentor UMKM, program batch 2-nya ini. Ini sebuah... Bagus suaranya dari Cirebon. Mantap, sebuah honor ya, sebuah kehormatan buat saya diundang bersama teman-teman yang hadir di sini, para mentor-mentor berkualitas insya Allah yang akan menularkan ide-ide perbaikan untuk UMKM Indonesia ke depan. Mbak Hauna, mohon izin saya diberi waktu berapa lama nih? Sekarang 10.22. Silakan sampai 10.30 Pak Ahmad. 10.30, oke, singkat sekali. Oke, nggak apa-apa. Buat ditambah juga nggak apa-apa, karena Pak Nur biasanya materinya keren ini. Terima kasih, Pak Sulan. Pak Sulan yang saya hormati, para narasumber, pemateri ya, yang sudah siap dengan paparannya pada pagi hari ini. Para teman-teman mentor UMKM, program batch 2 yang sudah bergabung di Zoom, saya sangat kagum sekali buat teman-teman di pagi hari ini sudah berkumpul 262 lebih ya, Coach Ulan yang luar biasa, sangat semangat, dan mudah-mudahan ini sebuah petanda adanya perbaikan dalam hal ekonomi bangsa Indonesia. Sebagaimana yang belum yang YouTube nih Bang, belum yang lihat YouTube. Oh, belum ada yang di YouTube. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube ya, semoga teman-teman aktif dalam diskusi. Ya, mohon izin teman-teman. Saya ingin share screen boleh ya? Tapi sebelum share screen saya ingin sampaikan begini. Indonesia saat ini berada di fase pemulihan ekonomi pasca COVID. Beberapa kali kita sudah mendengar pidato Pak Presiden, khususnya dalam pidato
RAPBN 2022, di mana pemerintah ingin sekali mengejar pertumbuhan 5-5.5%. Buat kami, para ahli analisis ekonomi berpikir bagaimana kita bisa mencapai 5,5% ya, 5-5.5% itu. Tentunya kalau kita melihat, satu, kita belum selesai masalah vaksinasi. Vaksinasi belum selesai, berarti kehidupan belum bisa normal. Harus ada breakthrough, apa yang bisa kita lakukan. Nah, menurut saya, ini pribadi saya melihat bahwa pencapaian 5,0% itu bisa dicapai oleh bangsa Indonesia kalau UMKM-nya itu growth-nya sekitar 12%. Jadi kalau UMKM growth-nya 12%, sebenarnya ini bisa juga dibilang kalau kredit ya. Kalau kredit juga bisa di level sama 12%, UMKM juga bergerak 12%, kita bisa mencapai 5,5% itu. Dan untuk menggerakkan UMKM, kita bandingkan tahun lalu dengan tahun ini, nanti sepanjang Desember, bagaimana caranya UMKM ini bisa tumbuh 12%. Ya, income kita, omset sales kita bisa tumbuh 12%. Nah, inilah yang menjadi tugas para policy makers, ya, terutama saya yakin di Kementerian Koperasi dan UMKM juga melakukan itu, dan saya kira ini adalah bagian untuk itu. Bagaimana kalau bisa tidak 12%, kalau bisa bahkan 50% minimal, Pak. Ya, ini kita harapkan. Nah, untuk mencapai itu tentunya butuh sebuah perubahan mindset, butuh sebuah kebijakan yang berpihak, butuh sebuah ekosistem. Dan ini semua yang kita lakukan ini adalah insya Allah dalam rangka untuk menuju ke sana. Nah, di slide pertama ini saya ingin, slide-nya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Silakan. Oke. Di sini saya ingin sampaikan bahwa digitalisasi adalah sebuah fardu, kalau di barat bahasa agama ya, mungkin adalah fardu yang sifatnya sudah lagi menjadi fardu kifayah, ya, bukan sebuah hal yang dianjurkan. Fardu ain, Pak. Bahkan malah fardu ain. Saya takut kalau fardu ain itu kalau kita nggak melaksanakan dosa gitu, Coach. Ya, kayaknya saya bilang fardu kifayah lah. Artinya sebuah komunitas, kalau bisa ada satu yang sudah terdigitalisasi ya. Nah, di sini ada tiga besaran, saya nggak tahu waktunya cukup atau tidak, tetapi ini saya ingin share banyak sekali bagaimana program digitalisasi yang kita bisa tahu, yang kita harus tahu, dan kemudian nanti kita bisa manfaatkan untuk pengembangan UMKM kita ke depan. Jadi ada bagaimana program digitalisasi UMKM itu. Digitalisasi itu tidak hanya commerce ya, tidak hanya penjualan ya, tetapi di era sekarang ini sudah harus kita berpikir digital untuk produksinya. Digital untuk financing, digital untuk payment. Ya, kalau commerce kita sudah tahu lah, e-commerce ya, kita masuk ke let's say Bukalapak atau punya Tokopedia dan sebagainya, tetapi tidak hanya itu hanya satu bagian kecil aja. Bagaimana kalau kita ingin serius berkembang, kita harus juga perhatikan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari producing sampai digital payment. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks ekosistem, baik itu pemerintah, baik itu pihak swasta, private, perusahaan-perusahaan fintech, ataupun financing, ya, OJK, perbankan, itu sudah mengarahkan ke area semua. Jadi kalau kita tertinggal di sini, pasti UMKM kita atau bisnis kita juga akan tertinggal. Loh, gimana Pak? Emang kita nggak bisa menuju normal seperti sebelum COVID? Saya ingin katakan orang yang berharap kehidupan ini akan normal sebelum COVID, itu adalah mimpi. Itu adalah nggak mungkin tercapai. Nah, jadi kalau kita yakin itu akan berubah, kita persiapkan diri dan jangan berharap kita seperti dulu. Jualan bisa di lapak-lapak, ya, buka lapak gitu dalam arti lapak fisik gitu ya. Nggak bisa seperti itu dulu dengan kondisi COVID yang mendunia ini. Saya ingin percepat saja. Sebelum masuk ke situ, apa yang kita yakini di Indonesia saat ini, Indonesia itu memasuki dalam fase lahirnya, kemudian pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, sampai kita masuk ke Orde Reformasi dan hari ini, maka saya ingin sampaikan Indonesia sudah melalui gelombang besar, dan saat ini kita sudah memasuki gelombang ketiga.
Gelombang ketiga itu apa artinya? Gelombang ketiga itu adalah bahwa ada kekuatan eksternal yang dahsyat yang merubah perjalanan bangsa Indonesia ini, yaitu globalisasi dan adanya krisis. Tetapi kita juga ingin mengetahui bahwa kita juga punya internal drive, kita juga punya faktor kekuatan yang kalau bisa kita manfaatkan, kita ikut ke gelombang ketiga Indonesia ini, kita menjadi lebih baik dan lebih hebat. Apa itu gelombang apa internal drive-nya? Kita punya tumbuh masyarakat baru. Adanya bonus demografi yang tadi disampaikan ya dalam pengantarnya video itu yang saya dengar, kita harus akui bahwa kita ini dalam kondisi yang luar biasa. Kelas menengah baru kita itu umur di bawah 45 itu banyak sekali jumlahnya, dan mereka itu berpendidikan cukup tinggi. Saya yakin juga para peserta mentor ini termasuk dalam komunitas kelompok masyarakat baru ini, kesejahteraan membaik, dan kita juga sudah tidak kuper ya, kita sudah terkoneksi dengan lingkungan global ya, mainan kita di Facebook, teman kita global ya, walaupun secara virtual. Di Instagram kita nggak kenal lagi batas-batas warga negara suku begitu, tidak, semuanya sudah saling terbiasa begitu. Dan yang paling penting adalah setelah reformasi 98 ini muncul yang namanya adalah native demokrasi. Ada orang-orang yang sejak lahir sudah berada di era demokrasi ya, ini sudah tahun 20 tahun lebih ya kita menjalankan reformasi, dan ini sudah muncul orang-orang yang memang terbiasa dengan kebebasan. Nah, di gelombang ketiga ini ujungnya adalah kita ingin Indonesia menjadi negara superpower. Secara jumlah penduduk kita sudah berada di urutan ketiga atau keempat dunia. Tetapi secara ekonomi kita masih urutan ke-16 setara GDP. Artinya kita punya kesempatan yang sangat besar agar kita ini secara ekonomi itu bisa mengejar ketertinggalan kita. Kalau ekonomi itu dasarnya itu, kalau kita belajar ekonomi, itu dasarnya paling dominan adalah faktor C, konsumsi. Kalau konsumsi masyarakat kita aja terpenuhi dengan baik, harusnya kita bisa minimal 5 besar dunia. Karena penduduk kita aja sudah 4-5 besar dunia. Tapi kenapa kita urutan 16? Ini something wrong. Ada yang tidak compatible Indonesia hari ini. Nah, ini yang kita ingin mulai berangkat, dan saya kira benar sekali yang dilakukan oleh HR Academy dan Coach Wulan dengan teman-teman Yes Entrepreneur-nya, bahwa kita ingin memulainya dari UMKM. Ini karena jumlahnya besar, dan ini yang sebenarnya dia survive tanpa kehadiran atau stimulus dari negara pun, ini survive. Kita ingin ke gelombang ketiga itu masyarakat yang maju itu orientasinya kemanusiaan. Dan kita tidak lagi bicara masalah perut lagi, tapi kita sudah mencari makna kualitas hidup. Dan kita ingin melampaui individualisme. Dan saya kira ini Indonesia ke depan, ya Indonesia yang kita ingin cita-citakan, kita punya kesejahteraan ini. Kalau kita sudah punya value orientasi kemanusiaan, sudah bicaranya kualitas hidup, dan sudah melampaui individualisme, berarti kita ini sudah sejahtera, kita ini sudah selesai urusan sandang, pangan, dan papan. Nah, ini yang mau kita kejar gitu. Jadi kita ingin mensejahterakan Indonesia, tetapi tidak cukup sandang, pangan, dan papan, tapi kita punya orientasi-orientasi yang tadi, kemanusiaan, kualitas hidup, dan melampaui individualisme. Ya, ini cita-cita kita. Dan saya kira saya ingin menyampaikan ini secara garis besar ya, dan saya rasa kita harus bersepakat ya bahwa ke depan ini optimisme ya, meskipun kita tahu pandemi ini belum selesai, tapi kita yakin bahwa yang kita lakukan ini on the right track dengan jumlah besar masyarakat Indonesia dan keinginan kuat kita untuk bangkit, insya Allah kita akan menemui takdirnya menjadi negara yang hebat tidak hanya di Asia tapi di dunia, insya Allah. Nah, kalau kita lihat sedikit saja, saya gambarkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia secara brief saja, bahwa kita sebetulnya mengalami penurunan ekonomi. Ya, kita mengalami yang disebut dengan fiscal chaos. Kita berharap pengambil kebijakan itu segera mempunyai kebijakan out of the box ya, yang bisa memulihkan ekonomi dan menghindari fiscal chaos lebih dalam. Apa yang saya maksud dengan fiscal chaos? Fiscal chaos itu di mana beban belanja kita itu terlalu besar dibandingkan dengan penerimaan negara kita.
Jadi ini kondisinya kita sudah terus defisit, ya, sudah di level di atas 3%, ya, karena itu juga diizinkan oleh undang-undang. Tetapi kalau kita terus-menerus begini, di mana belanja kita lebih besar dibandingkan penerimaan kita, ya kayak rumah tangga aja, ini pasti rumah tangganya bubar, ya, belanja terus, ya, istrinya belanja terus, sementara suaminya tidak menghasilkan dana yang cukup, ya, kartu kredit jebol, ya, ini pasti sengsara. Utang pemerintah sekarang sudah diperkirakan 6.300 triliun. Penerimaan sektor pajak kita menurun. Sepertinya Pak Ahmad ada gangguan jaringan, ya? Halo, ya. Pak Ahmad. Duh. Sepertinya Pak Ahmad ada sedikit kesalahan teknis, ya, ke gangguan jaringan mungkin. Bisa kita tangkap sendiri, ya, tadi beberapa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad terhidup. Mbak Hona. Oh, sudah kembali, Pak Ahmad, silakan kembali, kan. Iya. Ini secara ekonomi, ya, saya lanjutkan. Secara ekonomi kok kita turun terus? Apa berarti kita tidak kompatibel kebijakannya dengan apa yang ada di grassroots? Nah, ini nanti kita evaluasi. Pertumbuhan manufacturing kita juga di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Padahal kalau kita ingin menjadi negara kaya, itu salah satu rule of thumb-nya itu aturan benchmarking-nya itu harusnya kita masuk ke industri manufaktur dulu. Tapi yang terjadi hari ini, Indonesia sudah mengalami deindustrialisasi. Ya, ini satu tantangan yang saya kira saya harus sampaikan di awal ini supaya kita tahu di mana kita berada. Dan kalau kita lihat juga dari ini yang tadi saya sampaikan, rasio pajak turun terus, rasio pendapatan turun terus, kita bagaimana mau meningkatkan belanja pembangunan kalau ini begini terus, ya. Ini satu contoh harus berubah kita ini. Dan saya kira ini kalau kaitannya dengan COVID ini, di berbagai negara sudah ada kekhawatiran bahwa COVID ini telah mengganggu kebebasan individu, jadi kepentingan kolektif itu jauh lebih dominan. Dan di sini saya ingin sampaikan bahwa ada shifting global digitalisasi, bahkan ini seorang penulis terkenal, Yuval Noah Harari, dia menyampaikan komentar terhadap dunia pasca COVID. Dia sampaikan adalah, if corporations and governments start harvesting our biometric data en masse, they can get to know us far better than we know ourselves. And they can then not just predict our feeling, but also manipulate our feeling and sell us anything they want. Nah, ini kedampak dari digitalisasi. Kalau digitalisasi dalam arti hanya didominasi oleh perusahaan besar, ya, seperti saat ini kan, siapa yang bisa ngalahin Facebook, siapa yang bisa ngalahin Google. Nah, ternyata sekarang ini sudah ada satu informasi bahwa perusahaan-perusahaan korporat itu mengambil data, big data dari kita semua, yang kemudian nanti mereka bisa mempredik. Jadi kalau bapak-bapak punya Android, seringkali ada notifikasi, ya, entah dari sosmed, ya, Google atau sebagainya, itu ada notifikasi. Bapak harusnya tidur jam segini, bapak harusnya menyalakan musik ini. Kok dia tahu? Karena dia punya big data. Ya, kalau apalagi kalau kita punya udah ada jam digital, ya, itu dia bisa mendeteksi itu. Kalau kita lagi happy, dari denyut nadi kita bilang, wah, ini lagi happy. Kemudian ada notifikasi, silakan bapak nyalakan musik ini karena bapak sedang happy. Dan musiknya musik happy. Atau misalkan kita lagi nervous,
lagi cemas, lagi banyak pikiran, ya, utang belum dibayar, usaha nggak lancar, itu bisa ngedetek dan mereka kirim ke server company dan mereka sampaikan, wah Bapak harusnya, kami menyarankan Bapak dengerin musik ini supaya memotivasi Bapak. Nah, bayangkan kalau di algoritma itu kemudian bisa mengetahui lebih baik daripada diri kita. Itu dampaknya itu mereka sampaikan, ya Yuval mewarni-warni, ini kita bisa di feeling kita pun bisa dimanipulasi. Nah, inilah gambaran kira-kira singkat aja apa yang sedang terjadi ke depan dan bagaimana kita perlu mengetahui ini dan kemudian setidaknya sebagai mentor ya harus paham, oh ternyata kita ini sedang shifting dan kita bicara digitalisasi ini adalah big project, is globally. Semua orang invest di sini, dan kita semua orang juga punya smart handphone. Saya lihat data dari kita nih, masyarakat kita 250 juta. Ya. Tapi yang punya smartphone, data terakhir 260 juta smartphone. Artinya udah melebihi. Jadi ada satu orang yang punya 2 atau 3 smartphone. Bukan handphone biasa, ya, smartphone. Yang bisa diakses untuk belanja dan sebagainya. Nah, saya kira ini kaidah perubahan yang kita yakini, ya. Bahwa kita ingin memulai perubahan itu pertama adalah dari ide atau pikiran dulu dan kemudian menjadi tindakan dan kita berharap ada perubahan sosial di sini. Ada hal kolektif ya yang kita mau jalankan sama-sama. Saya singkat aja di poin tentang urgensi digitalisasi bahwa dampak ya pandemi COVID terhadap UMKM ini data survei UMKM Bank Indonesia dengan sampel 2.970 UMKM. 12,5% mengatakan tidak terdampak. 27,6% malah menunjukkan peningkatan penjualan hebatnya. Meningkatkan strategi untuk minimalisir dampak dan bagaimana 65% itu sudah menggunakan strategi online. Jadi ini real. Ya, kita ingin teman-teman nih semua berada di level ini meskipun pandemi berada di peningkatan penjualan dan sudah masuk nih 65%. Jadi kalau kita di antara kita belum binaan kita belum menjual online berarti belum termasuk yang ini, hampir mayoritas UMKM sudah digitalisasi. Ini salah satu framework kebijakan ya yang saya sharing ini apa yang dilakukan oleh Central Bank ya, karena Central Bank ini kan juga bagi Indonesia juga mencermati perkembangan UMKM terutama di bagian hilirnya, digital ekonominya nanti, digital payment-nya. Saya kira 10.42 ya sekarang saya ingin secara sekilas saja teman-teman bisa melihat bahwa sekarang ini sudah ada program digitalisasi ya salah satunya dari Bank Sentral yang saya kira teman-teman nih Mbak Wulan perlu segera juga cari informasinya sama-sama kita merapat gitu ya mendengarkan bagaimana berbagai stakeholder itu menyiapkan tentang digitalisasi ini ya salah satunya adalah digitalisasi farming, sudah ada klaster pangannya, lalu sudah ada binaannya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan digital farming ini? Inilah model bisnisnya secara umum. Ada pembiayaan yang dimasukkan di situ melalui peer-to-peer lending atau crowding fund atau online. Kemudian masuk ke pengelolaan database petaninya, ada geotagging lahan, identifikasi petani. Sudah mulai pengelolaan on-farmnya, sudah ada sensor cuacanya, bagaimana menggunakan teknologi drone. Ada kamera pengawasnya, terus ada pasca panennya, itu menggunakan Internet of Things dalam pasca panen, ada pencatatan keluar masuk, ada traceability system, ada smart logistik, ada kamera pengawas. Jadi sekarang itu kalau kita mau ekspor, setiap tanaman atau nabati, ya produk pertanian itu harus dicatatkan ada QR-nya, kalau orang mau trace, ini dari mana? Misalkan minyak sawit di trace, oh ini dari kebun sawit di daerah Kalimantan. Terus langsung ketahuan kebunnya itu udah RSPO atau belum? Sudah ikutin sustainable palm oil planting belum? Apakah ada child labor yang dikerjakan di situ? Itu begitu kalau di Amerika sekarang dan sebagian negara Eropa. Jadi ini udah begini, pemasarannya sudah menggunakan digital, pemasaran digital dan pembayarannya pun akhirnya menggunakan QRIS atau digital payment. Nah, ini model bisnisnya di mana ternyata Bank Indonesia concern ya ke sini juga memikirkan ini bagaimana ini bisa berkembang. Oh, ternyata pilot projectnya sudah hampir di seluruh Indonesia.
Nah, ini kalau teman-teman ada di Sumut, ada di Tegal, ada di Jogja, ini sudah ada contoh-contohnya. Nah, teman-teman bisa nanti saling berkolaborasi lah begitu ya. Mitranya sudah ada Sayur Box dan sebagainya. Ini onboarding UMKM yang terhubung dengan e-commerce. Ya, bagaimana ada program memberikan edukasi dan pemahaman dan keahlian UMKM untuk pemasaran online. Nah, ini sudah kita lakukan juga. Kemudian ini salah satu adalah bagaimana grafiknya, ada websitenya ya, onboardingumkm.id. Ya, kemudian bagaimana e-commerce ekspornya, ini juga sudah disusun sebuah program 2021 ini, model bisnis untuk ekspor UMKM. Dan 2022 sampai 2023 mudah-mudahan bisa dieksekusi. Ini alternatif ekspor ya, skemanya seperti apa ya, bisnis modelnya. Ini saya share nanti ke Hauna dan teman-teman panitia, nanti mungkin bisa dibaca, dipelajari. Dan saya kira dalam memberikan sambutan ini saya ingin sampaikan sekali lagi, meskipun kita bekerja atau berkumpul di ruangan Zoom ini ya, yang relatif hanya kotak di depan kita, tapi sebenarnya kita sedang melakukan perbuatan besar. Dan saya kira para mentor di sini adalah orang yang harus menjadi yang pertama kali termotivasi ya, bahwa kalau kita sukses di UMKM ini, minimal kita bisa bergaul dengan banyak UMKM, saling mencari informasi, saling menambah database. Syukur-syukur ini dimotori oleh HR Academy dan Kementerian Koperasi, kita punya database real ya tentang UMKM Indonesia, sehingga kita nanti bisa kolaborasi dengan mudah. Dan saya pernah sampaikan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN ini 2025 ini akan dibuka, like out not dislike, barang atau jasa dari luar akan masuk ke Indonesia, dan kita juga harusnya bisa mengekspansi barang-barang UMKM kita ke negara-negara ASEAN. Dengan begitu kita bisa pendapatan, meningkatkan pendapatan kita, dan sekaligus akhirnya masyarakat kita akan sejahtera. Mungkin itu Hauna, sedikit motivasi dari kami. Terima kasih. Selamat belajar kepada teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Nur Hidayat atas kesediaannya untuk bersedia hadir ya, dan juga sharing ilmunya nih tadi luar biasa sekali. Buat peserta nih bisa menyimak tadi ya apa yang disampaikan, materi-materinya juga luar biasa banget. Nanti akan kami berikan ya menurut absensi atau presensi melalui email masing-masing. Nah, sebelum masuk ke materi nih dari Bapak Sanusi, saya ingin memberikan beberapa pengingat ya, beberapa reminder bahwa link presensi akan dibagikan di akhir materi ya. Jadi para peserta, Bapak Ibu diharapkan untuk fokus mendengarkan materi, dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Jadi gak usah minta-minta link absen dulu ya di chat nih. Jadi link absensinya mana, nanti akan diberikan link presensinya setelah materinya selesai ya. Jadi Bapak Ibu ini fokus dulu untuk mendengarkan materi dari Bapak Sanusi nanti mengenai branding bagian kedua. Lalu untuk link bit.ly/joinmentorhra seperti yang Bapak Ibu sudah isi, itu akan ditutup hari ini. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang teman-temannya atau rekan-rekan lainnya ingin ikut ya di program ini, segera mendaftarkan dirinya. Untuk kekurangan materi di hari ini atau kemarin yang ternyata belum mengikuti, silakan melengkapinya di batch ketiga nanti saat sudah dibuka. Lalu link presensi apabila sudah dibagikan harap diisi. Nanti materi akan dikirimkan melalui email yang telah diregistrasikan di presensi tersebut. Jadi materi hanya akan kami bagikan kepada yang hadir ya. Nanti linknya akan dibagikan di Zoom dan juga di YouTube. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang menyaksikan melalui YouTube, tenang saja, admin akan tetap mengirimkan semua yang berkaitan dengan materi ini melalui YouTube tersebut. Lalu tidak lupa bahwa slogan kita ya, UMKM tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi tetap semangat, istiqomah mengikuti pelatihan ini. Kita akan saksikan ya penjelasan lebih lanjut lagi
mengenai materi branding melanjutkan yang kemarin oleh Bapak Sanusi. Untuk itu, Bapak Sanusi, kami persilakan. Baik. Terima kasih, Auna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman calon mentor sekalian, terima kasih banyak sudah apa namanya ngirim jawaban apa middle test. Jadi sengaja saya kirim tadi pagi untuk medical test. Saya ingin tahu sebenarnya persepsi teman-teman calon mentor ini terhadap materi yang kemarin disampaikan itu seperti apa. Gitu ya. Memang masih banyak sih yang asal jawab gitu ya. Kemudian juga apa namanya jawabnya juga. Ada yang ngambil tapi salah ternyata ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu. Tapi secara prinsip saya gembira karena peran serta calon mentor dalam jawab itu udah cukup bagus ya. Udah bagus lah ya. Saya memang agak sedikit ingin mengajak Anda semua untuk bergembira dengan jawaban itu. Saya akan kasih kaos nanti, tiga jawaban terbaik itu saya akan kirimkan kaos. Mungkin hari Jumat pengumuman nanti akan saya umumkan tiga jawaban terbaik ya. Kriterianya adalah dari waktu menjawab, kalau tadi kan antara jam 8 sampai jam 10 jawabnya ya. Kalau misalnya jawaban yang paling bagus adanya di jam 10, itu masih kalah dengan jawaban yang datang jam 8.30, misalnya kayak gitu. Nah, nanti jawaban-jawaban itu akan saya coba teliti, dan tadi sudah saya lihat ya, ada hal yang menggelitik saya gitu. Ternyata ketika saya tanya apa perbedaan antara brand sama branding, yang dijawab brand aja ya, brandingnya nggak dijawab. Nah, ada juga yang terkait dengan marketing, branding, selling, itu jawabannya banyak yang ngalor ngidul gitu ya. Saya ingin menegaskan kembali bahwa masalah marketing, selling, dan branding itu Anda harus resapi lagi nanti di materi ya. Jangan juga ada yang campur adukan antara branding sama merek ya. Branding adalah merek ini. No, brand adalah merek gitu ya. Jangan ada yang kayak begitu lagi. Itu masih ada tuh jawaban seperti itu. Jadi please tune in terus, dengerin materi-materi yang akan disampaikan, karena ini penting ya. Branding itu, brand itu ilmunya panjang luas. Ini saya coba sarikan untuk Anda semua agar dari skop yang panjang yang luas itu bisa saya genggam dalam satu presentasi pada kali ini. Terkait dengan Wardah sama namanya PT Tragonnya, ini juga masih belum connect ya jawabannya, masih banyak yang belum connect gitu. ada dua hal antara PT Paragon dengan Wardah. PT Paragon adalah produsennya, perusahaannya, payungnya, sementara Wardah adalah produknya. Nah, Wardah sebagai sebuah brand itu adalah produk yang dikeluarkan oleh PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Jadi PT Paragon itu mengeluarkan 5 produk
Panda, terus Makeover, Cup, dan yang lainnya gitu ya. Jadi ada banyak hal yang perlu Anda pahami antara produsen dengan produknya. Gitu. Kayak HRA Academy misalnya, HRA Academy itu ada PT ininya, payungnya, tapi produknya banyak ya, ada pelatihan, ada apa, ada training, ada apa lagi, bikin human resources, terus apa lagi, banyak gitu ya. Kayak gitu. Seperti Anda juga, mungkin Anda di rumah punya usaha gitu, punya usaha, tapi produk Anda banyak, ada bakso, ada mie ayam, ada apa lagi ya, ada ya banyak ya, ada gado-gado misalnya. Itu masing-masing produk itu punya brand sendiri. Jangan produk, brand produk itu dikaitkan secara langsung dan plek gitu ya dengan produsennya. Gitu. Produsen itu payung aja. Jadi masing-masing produk itu punya brand sendiri-sendiri, punya market kategori sendiri-sendiri, punya targeting sendiri, punya positioning sendiri-sendiri. Jadi beda-beda, ya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Nah, ketika saya tanya PT Paragon ini punya marketing mix 4P plus 1P. Nah, 1P-nya itu apa? Maksudnya apa gitu? Ya. Nah, ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh kawan-kawan gitu. Saya juga nggak tahu apakah kawan-kawan calon mentor itu sudah paham belum marketing mix. Nah, ini yang perlu benar-benar dipahami bahwa marketing mix itu adalah alat ya, alat untuk membuat bisnis kita on the track gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis gitu, seperti Wardah kemarin ya punya bisnis yang kaitannya sama kosmetik gitu. Nah, Wardah itu mendefinisikan bisnisnya melalui marketing mix dengan 4P plus 1 gitu ya. Nah, 4P-nya apa? 4P itu kan standar ya. Itu teori ya alat marketing zaman tahun 60-an lah ya. Nah, sekarang udah ada 15P sebenarnya. Bahkan udah terbalik lagi menjadi bukan P lagi tapi C, customer base, semuanya customer base. Ya, tapi enggak apa-apa, itu alat, sebagai alat gitu kan. Bagaimana menerjemahkan bisnis Anda itu mau pakai apa gitu. Kalau mau pakai 4P plus 1P ya itu nggak salah gitu ya. Tentang produk, tentang price, tentang place, tentang promotionnya itu Wardah sudah punya konsep. Tapi satu hal lagi yang ditambahkan gitu ya, yang ditambahkan oleh Ibu Nur, Bu Nur Hayati, yaitu 1P. Apa itu? Pertolongan Allah, nasrum minallah. Itu adalah puncak religiositas dari seorang pengusaha. Sehebat apapun marketing mix yang diolah oleh kita, tanpa ada 1P tambahan itu, maka jangan berharap bahwa keberkahan itu akan selalu mendampingi. Nah, 1P itu adalah bagian dari pintu barokah yang terus dipegang teguh oleh PT Paragon. Ya, dan paragoniannya ini para karyawan paragon. Nah, itulah ya keberkahan 1P itu. Nah, ini yang perlu Anda pahami semua tentang marketing mix. Jadi nanti coba dilihat lagi textbook-nya, apa itu marketing mix, bisa di Google lagi ya, marketing mix itu seperti apa. Gitu. Oke, saya akan langsung masuk ya ke ini ya, bentar mana saya ini.
Oke. Ya, ini udah sampai kepada ya. Ini sekali lagi bahwa Anda semua tolong jangan alergi terhadap buku ya. Jangan alergi terhadap buku. Ya, segala-galanya ngandelin Google. Jadi kalau tahu apa ingin tentang apa Google aja gitu. Itu nggak akan utuh ya Anda mendapatkan pemahaman. Jadi baca aja buku dari ahlinya. Ya, marketing itu ahlinya banyak ya. Ada Seth Godin, ada Philip Kotler seperti yang kemarin saya sampaikan gitu ya. Ada apa lagi namanya ada ya ini banyak lah. Ada saya sekitar ada 23 buku ya yang saya baca untuk menopang bagaimana branding itu bisa dikemas dengan baik dalam satu produk. Ya, ini marketing selling yang kemarin saya sampaikan ya. Ingat bahwa bicara intangible branding itu ya seperti pertanyaan kemarin itu adalah sebuah nilai yang tak terhingga dan tidak bisa dinilai oleh angka-angka rupiah ya, intangible itu. Ini juga sudah saya sampaikan bahwa produk itu memberi manfaat fisik, dapat kopi yang bagus dari Starbucks, kemudian memberi manfaat emosional terkait dengan inspirasi kalau lagi minum kopi Starbucks gitu kan, dan memberi nilai tambah bahwa kalau minum Starbucks itu kita teneng-teneng ketika kita nongkrong di Starbucks itu orang akan menilai bahwa gaya hidup para peminum Starbucks di kafe-kafe Starbucks itu punya lifestyle yang berbeda dari orang-orang yang tidak gitu ya, dan jelas itu punya gengsi tersendiri ya, itu nilai tambah yang ini. Nah, ini yang saya sampaikan tentang customer journey yang kemarin saya bilang itu ya. Kemudian saya juga udah bilang bahwa a brand is simply trust, jadi ya semudah kita percaya saja gitu ya, bahwa brand itu memang ya kepercayaan gitu. Jadi jangan mengkhianati konsumen. Kalau Anda mengkhianati konsumen, Anda jelas akan ditinggalkan oleh konsumen dan Anda akan bukan sekedar gulung tikar ya, tapi Anda harus bayar utang. Gitu. Ya. Juga ini brand is promise. Brand is promise, good brand is promise. Jadi brand yang baik itu adalah menjaga janji. Ya, karena brand itu adalah janji. Nah, kalau menurut Seth Godin itu, jadi membuat janji dan terus menjaganya sampai awet, itu janji itu terus terkumaikan, itu cara yang bagus untuk membangun brand. Nah, itu salah satu cara ya, kalau Anda mau membuat brand Anda bagus itu, ya positioning-nya ditepati gitu ya, positioning-nya. Tagline yang Anda buat itu harus ditepati gitu. Nah, itu nasihat dari Seth Godin. Ya, seperti BMW ini. Nah, ini definisi tentang brand kemarin sudah saya jelaskan dan bagaimana brand itu menurut ilmu branding ya, bahwa apa yang disampaikan oleh AMA itu adalah perspektif dari orang marketing, tapi orang branding itu nilai bahwa apa yang disampaikan oleh AMA itu harus mengacu kepada sebuah kata yang memang menjadi ikutan semua, yaitu apa, perception. Ya, di balik perception itu pasti ada value-nya. Nah, ini bagaimana meracik value yang membuat persepsi bagus itu kepada ada logo, service, produk dan segala macam itu nempel di situ, ya. Dan kali lagi, merek adalah sebuah nama atau identitas. Jangan dibilang brand adalah merek lagi ya. Saya coba tegasin ya. Brand itu tidak sesederhana itu. Brand itu bukan merek. Merek itu bagian dari brand, gitu. Dan branding itu adalah sebuah proses. Jadi brand itu umpan baliknya. Misalnya begini, ketika pada saat transaksi ya, pada saat transaksi
Anda masuk ke Hokben misalnya kan, pada masuk ke Hokben. Nah, ketika Anda masuk ke Hokben itu kan ada yang buka pintu. Apa bahasa Jepang gitu ya. Okashima atau gitu kan. Nah, itu adalah branding. Ya, itu adalah branding. Dan umpan baliknya, Anda akan tersenyum, itulah brand. Bahwa Hokben itu brandnya itu senyum ya, ramah gitu kan. Ya, itu umpan baliknya. Sama seperti ketika kita kedatangan tamu, ketok pintu atau pencet bel, assalamualaikum, ya. Nah, kita datang membuka pintu, ya, itu adalah proses branding. Ketika ngetok pintu, ya, itu juga merupakan proses branding. Nah, ketika kita membuka pintu dan tersenyum, brand sudah dimulai bahwa pemilik rumah itu adalah murah hati, murah senyum dan segala macam. Ya, itu perbedaannya. Jadi jangan sampai Anda mencoba untuk membolak-balikan lagi gitu ya. Jadi merek adalah brand adalah merek. Ya. Dan ini seperti saya bilang, gigitan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Makanya ciptakan gigitan pertama itu yang luar biasa. Ya, interaksi pertama itu bikin sepositif mungkin. Nah, tinggal bagaimana orang percaya, kemudian konsisten untuk beli terus, ya, punya otoritas untuk menyebarkan ini kemana-mana, gitu kan? Sampai kepada level advokasi, nyuruh beli di sana itu, ininya enak gado-gadonya, ayamnya juga enak, empuk dan tepungnya juga renyah, gitu misalnya, kan? Itu brand yang di level surga ya, yang banyak menghasilkan uang. Tapi brandnya di level neraka gitu ya, brand hell itu ya. Dari mulai interaksi yang negatif aja itu udah hancur-hancuran ya. Advokasinya udah jelas semua gitu. Jadi udah jangan beli di sana, itu nggak enak. Nah, itu yang harus Anda perhatikan ya. Dan ini tiga kanal bagaimana kita semua memilih membuat produk itu untuk dijual kepada customer ya. Ya, yang pertama yang hijau, kemudian yang ungu dan merah. Kemarin saya jelaskan ya. Dan saya ingin menegaskan ke yang merah aja ya. Yang ungu nanti, yang hijau juga nanti. Di lain kesempatan. Nah, pain point itu juga nanti ya, karena ini menyangkut yang ungu. Nah, tentang brand scope. Brand scope adalah lingkup brand yang harus Anda pahami ya, brand scope. Dari mulai produk sampai brand ambassador, ini sebenarnya saya simplifikasi ya, saya coba sederhanakan dari sebuah bacaan saya yang begitu luas, sehingga saya simplifikasi menjadi seperti ini gitu. Jadi dari mulai produk sampai brand ambassador itu semua mengacu kepada segmennya, targetnya dan juga positioning-nya. Jadi antara produk dengan segmen nyambung, identitas dengan segmen, target tentunya nyambung, kemasan juga seperti itu. Ya, dengan brand ambassador juga seperti itu. Jadi ketika produk Anda produk gentle misalnya parfum, obat nyamuk obat nyamuk motor ketika Anda memproduksi sebuah motor ya, motor itu memang sasaran yang Anda sasar adalah segmentasinya adalah orang-orang yang gagah untuk laki-laki ya, sporty gitu ya. Ininya sporty segmen targetnya juga orang-orang targetnya adalah milenial yang punya gaya sporty dan segala macam ya. Nah, kalau misalnya produk motor itu dibuat seperti itu, segmen dan targetnya dan
dibuat lebih sporty gitu kan, value-nya juga beda gitu. Tapi ketika Anda masuk ke dalam sebuah iklan misalnya, iklan terus di iklan itu ada brand ambasadornya, Anda jangan pilih pria yang gemulai untuk itu gitu ya, jangan sampai gitu. Itu contohnya. Orang pria-pria gemulai itu naik motor sporty boleh, tapi nggak cocok untuk iklan di apa flyer ataupun di TV-TV gitu. Nah, untuk copywriting ini juga harus maco gitu kan, jangan copywriting naik motor ini enak loh, oh nggak kepake gitu. Ya copywriting seperti enggak. Copywriting untuk produk yang maco itu ya harus maco gitu kan. Omongan itu harus maco. Lihatlah gunung di sana gitu kan. Bisa kita jelajah dengan motor ini apa segala macam gitu kan. Jangan lebay gitu copywritingnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi brand scope Anda harus lebih hati-hati ya. Semua harus terkoneksi dengan tiga ya. Segmenting, targeting, dan positioning. Itu harus terkoneksi. Jangan ada yang miss ya, termasuk kemasannya juga. Kayak kemarin saya bilang kemasan Wardah itu harusnya sesuai dengan target marketnya ya, milenial, hijaber, simple gitu kan. Kalau kemasannya ribet, mau ngebuka aja ketika masuk ke mana ke hotel atau ke ruang mana ke mall atau apakah ke kamar mandi, mau cuci muka atau mau melap apa istilahnya mau washing mau ini susah gitu ya kemasannya, itu nggak akan dipakai. Jadi harus simple dibuat seperti itu. Oke, saya lanjut. Sampai kemarin sampai situ ya. Nah, sekarang saya akan kasih Anda langsung kepada sebuah bagaimana proses brand itu dibentuk. Ya, ini adalah 8 langkah simple branding yang saya buat dan saya sarikan dari beberapa banyak langkah ya. Ini bisa dipakai untuk kelas industrial, bisa dipakai juga untuk kelas UMKM ya. Ini bukan urutan yang yang harus diikuti ininya ya, jadi ikuti urutannya karena saya nggak pakai panah itu. Nah, ini cuma rangkaian aja, cuma rangkaian ya. Dari apa yang sampaikan dari tiga kanal bagaimana kita membuat produk, jadi saya pakai yang merah ya, bikin value-nya dulu gitu kan. Bikin value, kemudian bikin brand plan. Nah, ya. Ini brand plan-nya. Ya, kita planning brand-nya sedemikian rupa. Kita lihatlah, kita sudah punya konsep produknya. Sebelum dibuat, produk itu harus kita konsep ya. Kita buat market kategorinya seperti apa, segmennya siapa, targetnya siapa, kemudian positioning-nya gimana. Nah, positioning ini harus diterjemahkan ya, bagaimana DNA-nya, bagaimana core value-nya, bagaimana edit value-nya, dan tambah lagi personality-nya dan identity-nya. Ini terakhir, jangan kebalik. Kebanyakan orang-orang tuh bikin produk tahu-tahu ada logonya gitu kan. Ada logonya, ada brosurnya gitu. Ini itu terakhir ya. Setelah bicara ini pasti saya yang terakhir ya, identity itu. Jadi kalau mau dibalik ke ini juga boleh, tapi pada akhirnya nanti akan ada koreksi ya, ada koreksi. Oh, ternyata nggak cocok nih bikin brosur seperti ini karena positioningnya beda. Oke, kita mulai langkah pertama, bagaimana kita membuat produk ya. Nah, ini yang saya harus sampaikan kepada Anda semua ya. Produk, apakah produk itu produk yang sudah Anda nilai sebagai punya USP
atau cuma sekedar amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Jadi apa istilahnya, apakah produk itu produk yang dibutuhkan oleh konsumen? Kemarin saya udah sampaikan bahwa bikin produk itu harus ininya adalah kebutuhan konsumen, patokannya adalah kebutuhan konsumen, bukan kebutuhan kita. Kalau Anda berpikir wah enak nih, di lingkungan seperti ini bikin ini nih, gado-gado gitu kan, atau lotek atau kredok atau apa, kenapa Anda bilang seperti itu? Karena Anda sudah menilai wah di sini kebanyakan emak-emak yang teman-teman kredok itu udah benar ya. Tapi ketika di benak Anda, Anda baru punya rumah di daerah komplek apapun lah ya, Anda tiba-tiba langsung bikin produk karena Anda bisanya bikin comrok goreng misalnya kan, atau pisang goreng gitu kan, atau nasi uduk gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda langsung bikin, Anda harus berhadapan dengan risiko ya. Risiko yang anda hadapi itu adalah yang pertama adalah risiko positif, orang banyak yang beli ya, itu udah bagus pasti. Tapi kalau misalnya risiko yang Anda hadapi ternyata itu risiko negatif, orang di situ nggak doyan dengan nasi uduk, karena nasi uduk itu begini gitu kan ya, kayak di Bandung gitu ya, di Bandung jual nasi uduk itu kurang gitu kan, tapi kalau jual nasi kuning oke deh, di Bandung jual nasi kuning gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau jualan berdasarkan kemauan kita saja ya, keinginan kita, karena kita bisanya seperti itu, Anda harus menghadapi risiko seperti tadi ya. Positioningnya seperti apa ya, kita belum bicara positioning ya, nanti kita bicarakan gitu. Nah, apakah produknya produk spesifik atau produk yang umum gitu ya. Kalau Anda punya produk spesifik itu bagus, makanya harus dibuat nanti brand plan-nya gitu ya. Kemudian harganya, apakah Anda harganya adalah harga premium, harga yang pas-pasan saja, atau harga rendah gitu. Ini menyangkut persaingan dengan pesaing Anda di sekitar radius berapa kilo ya, kalau jangkauan pembeli itu sudah sampai. Anda harus perhatikan pesaing itu ya. Dan yang ketiga adalah pain point, produk itu memiliki sesuatu yang pengalaman yang nggak enak nggak dari customer di wilayah itu gitu kan. Nah, pain point itu menyangkut produknya, mahalah, menyangkut produk ya, kemahalan harganya, kemahalan. Jadi kalau produknya itu nggak bagus dan ada pengalaman yang kurang asik di lingkungan itu, maka jangan dibuat gitu kan. Apakah efisiensi dari produk itu kurang bagus gitu. Efisiensi itu menyangkut kayak tadi misalnya kemasan ya, kemasannya tidak efisien gitu ya, kemasan tidak efisien, makanya harus dibuat kemasan yang efisien sesuai dengan targetnya gitu. Nah, prosesnya apa? Ini proses juga menyangkut dari proses transaksi ya. Kalau orang beli tiba-tiba dicemburutin terus sama pelayan, dan pelayan kita, jangan berharap Anda itu akan bisa lebih panjang gitunya ya, karena prosesnya itu sudah tidak bagus gitu. Banyak hal yang menyangkut pain point, nanti kita akan bicarakan lagi itu ya. Di atas sudah saya jelaskan tentang pain point, tinggal dibaca nanti. Oke. Yang pertama produk ya. Sekarang kita bicara tentang market category. Ya. Perjalanan brand itu dimulai dari perancangan kategori produk. Ya. Langkah pertama ya. Apakah
produk yang kita buat ini produknya berbeda, seperti tadi spesifik, ya, atau cuma ATM doang, gitu, ya. Karena kalau Anda punya pilihan kategori yang sama rata-rata dengan produk yang ada di pasar, ya, ya Anda harus tadi menghadapi risiko persaingan yang ketat, misalnya, ya, persaingan yang ketat itu pasti itu. Kalau misalnya kategorinya dalam pasar, ya, di dalam pasar itu apa istilahnya, ya, pelanggan itu pilihannya banyak sekali gitu, ya, banyak banget pilihan di pasar itu produk-produk kategorinya. Kalau Anda masuk ke situ, ada istilah dulu, sekarang juga masih dipakai, bahwa Anda masuk ke Red Ocean Zone, zona laut yang berdarah-darah, capek gitu jualan di situ, ya. Nah, ini yang menjadi sering dikatakan oleh teman-teman di MLM, misalnya kan, bahwa produk kita adalah blue ocean, jarang orang yang memproduksi ini, makanya pasti laku gitu. Nah, itu yang sering digembar-gemborkan oleh MLM, gitu kan. Nah, kategori itu sangat penting buat memulai produk kita, ya. Jangan sampai kita masuk ke tadi itu red ocean tadi, ya, karena kalau kita nggak bisa merancangnya, nggak bisa merancang, kita akan terpelosok ke sana, gitu kan. Oke, market kategori. Nah, ini bagaimana cara mendesain kita punya kategori yang bagus di pasar, ya. Yang pertama adalah desain produknya. Desain produknya itu harus beda dari yang lain, ya. Gitu. Kemudian desain perusahaan. Perusahaan itu sebagai payung dari produk yang akan diproduksi, itu juga harus visinya harus jelas, gitu kan. Ini apakah model bisnisnya, kemudian visinya, kategori itu bersesuaian atau enggak, ya. Tujuannya adalah ada perusahaan dengan kategori yang dibutuhkan benar-benar klop, gitu. Nah, yang terpenting juga desain kategori. Nah, bagaimana menciptakan dan mengembangkan kategori pasar baru secara hati-hati, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenangkan perang. Ya, jelas bisnis itu ada buku yang namanya Business is War, gitu ya. Bisnis itu adalah peperangan, gitu. Nah, intinya agar kita menang, kita membuat sebuah desain kategori itu yang menarik, yang beda dari produk-produk lain pesaing kita, ya. Ini supaya kompetitor kita itu jauh tertinggal, ya. Nah, kita akan bicara tentang kategori yang bagus, gitu ya. Ya, misalnya begini, ini misal, ya. Kenapa saya bikin misal tuh ayam goreng? Ayam itu adalah makanan yang nggak ada matinya di Indonesia. Coba lihat, kalau Anda ada di lingkungan tertentu, Anda mencari ayam goreng pasti gampang, ayam bakar pasti gampang, ayam crispy pasti gampang, ya. Karena apa? Orang Indonesia itu paling paling demen sama ayam, ya. Banyak tuh ayam di mana-mana, gitu. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya kategorinya ayam goreng, ya. Ayam goreng itu banyak, ya. Ayam goreng itu banyak. Ada ayam, kalau zaman dulu itu cuma ayam diungkep terus digoreng, seng jadi, gitu kan. Itu masih banyak, itu di pelosok-pelosok masih banyak. Tapi sekarang kalah dengan ayam goreng tepung. Ayam goreng tepung itu itu adalah sebagai penambahan rasa, ya, agak garing, gitu ya, agak garing. Nah, tapi ayam goreng tepung juga ada yang nggak renyah. Ya, jangan salah, kalau salah beli Anda akan melihat bahwa ayam goreng yang Anda beli itu
isinya tepung semua. Dan tepungnya kebanyakan terigu dan juga sagu gitu ya. Jangan nengah gitu. Nah, ketika kategori ayam goreng tepung itu sudah booming, sudah begitu banyak karena coba menduplikasi, mereplikasi KFC ya. Ada yang mereknya juga KFC. KFC itu adalah panjangannya dari apa namanya? Karina Fried Chicken gitu ya. Bukan Kentucky Fried Chicken gitu. Ada yang CFC, Charlie Fried Chicken gitu. Ya, namanya dibedain tapi ayam goreng tepung. Nah, dari ayam goreng tepung itu berkembang lagi kategori yang baru adalah ayam goreng tepung yang renyah, dijamin renyah. Nah, ini adalah promise ya, janji bahwa ketika beli ayam goreng tepung di tempat Anda yang kategorinya adalah ayam goreng tepung renyah, maka ketika orang beli ternyata tidak renyah, udah ya, Anda harus balik ke kategori yang atasnya. Ya, itu tetap ayam goreng biasa, ayam goreng tepung biasa, CFC ya. Ayam goreng punyanya si Charlie, ya, CFC itu. Ya. Nah, kemudian ketika ayam goreng tepung renyah itu sudah banyak di mana-mana, dibuatlah street food-nya Taiwan, apa namanya? Street food Taiwan tuh yang ayam goreng filet ditepungin, ya, dipotong-potong ayam goreng dada filet, tepungin tuh potong-potong dikasih wadah gitu. Apa namanya? Saya lupa tuh. Ya. Nah, ayam filet goreng tepung yang renyah. Nah, itu kategori baru. Ya. Nah, kategori baru itu banyak, di mana-mana banyak. Di Bandung aja banyak tuh ayam filet goreng tepungnya tuh banyak, ya. Ada sekarang kategori baru lagi. Sebutannya ayam filet goreng tepung renyah ada topping saus nikmatnya. Ya, ada saus nikmatnya. Ya, apakah ini kategori baru? Bisa kategori baru, tapi kalau misalnya saus nikmat itu bisa dibuat sebagai USP bisa juga gitu. Tapi kebanyakan orang-orang bilang bahwa ini adalah kategori baru karena dibedain tepungnya, ya, dibedain juga size-nya, ukurannya. Jadi kasih ini kayak semacam apa ya? Itu banyak di mall-mall tuh, ayam filet goreng tepung renyah bentuknya kecil-kecil tapi dikasih saus nikmat, dikasih wijen ya. Nah, ini cara membangun market kategori. Ya. Sekarang Anda punya produk apa? Kategorinya masuknya di mana? Coba dipetakan. Anda paham nggak memetakan kategori pesaing Anda itu, ya? Kalau paham, coba diekstraksi, dibuat sebagai sebuah perencanaan kategori baru, ya. Silakan nanti Anda bisa praktekin sendiri. Nah, ini yang menjadi pokok persoalan yang ingin saya sampaikan tadi terkait dengan brand scope, ya. Strategi STP itu lebih banyak dipakai ya. Ini Philip Kotler membuat sebuah rincian bagus banget tentang STP ini. Ya. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen, kelompok-kelompok, clustering gitu ya, yang lebih kecil berdasarkan kategori tertentu. Ya, itu namanya dipetakan. Strategi pemetaan itu melalui segmentasi. Nah, kalau targeting itu adalah menentukan segmen pelanggan yang lebih kecil lagi. Ya? Yang lebih kecil lagi. Kalau kita punya segmen yang kelompok-kelompok tertentu, tapi dipilah-pilah lagi kelompok ini. Dipilah, oh yang ini jangan dilayanin deh. Ya, yang ini boleh. Gitu kan? Yang ini jangan, yang ini boleh, yang ini jangan, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini adalah strategi pencocokan bagaimana segmen yang sudah kita pilih itu kita cocok-cocokin gitu kan. Nggak semua segmen pasar itu bisa kita pilih. Ya, bisa semua kita pilih, tapi jelas berbeda perlakuan.
ya. Targetnya juga harus lebih terinci. Nanti kita akan bicara lebih detail tentang segmenting dan targeting, ya. Dan ketiga adalah tentang positioning. Positioning ini proses menanamkan citra, ya. Bagaimana produk kita itu masuk ke dalam benak pelanggan. Ya. Itu siapa aja? Ya. Siapa aja nih? Siapa aja mereka nih yang mau kita sasar? Kemudian dipilih lagi menjadi variabel psikografis. Kenapa sih Anda pilih mereka? Itu harus dijawab, gitu kan? Kenapa sih Anda memilih mereka? Karena mereka ini adalah orang-orang yang loyal, gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih mereka setiap harinya? Ya, mereka itu doyan jajan kah? Atau cuma diam di rumah aja kah? Itu beda kelakuannya. Kalau misalnya kita mengekstraksi segmenting yang akan kita buat perumusan di brand-brand itu. Ya. Jadi, nah, kalau misalnya di mana tadi, ya, di mana Anda harus paham bahwa sasaran Anda itu harus ada pendidikan. Misalnya ya di Indonesia lah, ya, di Indonesia, di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, kotanya kota mana, desanya desa mana, harus detail. Gitu. Ini demi keseriusan di mana Anda harus menjual produk. Fokus, gitu kan. Kemudian juga, apakah mereka yang akan kita tuju, ya, segmen yang akan kita tuju itu ada di daerah pegunungan kah? Atau di laut-laut kah? Pesisir laut kah? Di kepulauan kah? Atau dimanapun yang kita bisa definisikan. Gitu. Nah, ini yang spesifik, ya, kita buatnya. Nah, terkait dengan demografis, sebutin juga itu berapa usianya nih yang kita sasar, ya, jenis kelaminnya apa, apakah laki atau perempuan atau dua-duanya, both of them, ya. Kemudian statusnya apakah yang lajang, menikah atau semuanya, gitu kan. Yang pengeluarannya di bawah 5 juta atau di atas 5 juta pengeluarannya. Pekerjaannya apakah karyawan, profesional, wira usaha, petani, dan sebagainya. Itu Anda definisikan dengan baik. Apakah mereka punya hobi atau tidak. Gitu kan? Hobi traveling dengan hobi yang cuma sekedar beda lagi pelakuannya. Oke? Okay? Nah, ini yang menyangkut bagaimana segmen Anda masuk ke pelanggan itu. Alasan kenapa calon pelanggan itu melakukan sesuatu, ya. Misalnya ini motif mereka, ya. Misalnya orang-orang milenial itu orientasinya apa sih? Orientasi mereka itu ya simple, kualitas hidupnya dia ingin seperti apa, gitu kan. Dia pengen orientasi harganya antara sekian sampai sekian, gitu kan. Kemudian gaya hidupnya itu adalah petualang seperti tadi lah, ya, motor misalnya, kan. Motor sporty itu jangan dijual kepada orang yang cuma coba. Kalau dijual ke orang yang coba pasti berbosenan, gitu kan, nggak akan dijual lagi tasnya. Kemudian isi going atau apa. Nah, motor yang sporty ya harus dijual kepada orang-orang yang punya gaya hidup petualang, gitu. Nah, tapi bedanya gimana? Apakah independen atau dependen? Kalau independen itu orang-orang yang biasanya bisa memutuskan keputusan itu dari diri sendiri, gitu. Kalau yang dependen itu biasanya cuma, oh lu beli itu ya, gue juga pengen mau deh. Nah, itu harus didefinisikan. Ya, motivasinya apa? Motivasinya apakah mencari manfaat emosional, fungsional, atau sosial? Ya, banyak nih orang-orang yang datang ke Starbucks itu kebanyakan adalah orang-orang yang mencari manfaat emosional, ya, dari manfaat emosional di sana itu.
bukan yang dari manfaat sosial. Orang-orang sosial itu nggak mau datang ke Starbucks ya. Nah, gaya komunikasi mereka seperti apa? Direktif kah, emotif kah, sportif kah, atau apa gitu kan? Nah, kalau lebih rinci lagi, orientasi politik mereka seperti apa gitu kan? Pro pemerintah kah, kontra kah, cebong kah, kampret kah, gitu kan? Kodok kah, atau apa kah gitu kan? Nah, boleh itu dibuat serinci mungkin ya tentang psikografis ini. Nah, ini terkait dengan behavior, bagaimana pelanggan itu melakukan aktivitas berkaitan dengan kategori produk kita, ya. Perilaku dia apakah mereka punya loyal yang tinggi gitu kan, atau biasa-biasa aja gitu. Ya. Kalau mereka udah jadi pelanggan, itu apakah mereka itu ini terjemahkan ya, apakah pemakai produk kita atau bukan gitu. Atau pemakai produk pesaing gitu. Juga bukan pemakai kategori produk itu, bukan gitu. Nah, frekuensinya apakah dia sering pakai rutin ya, atau cuma sekali-kali gitu kan. Pola konsumsinya bagaimana, harian kah, mingguan kah, bulanan. Nah, segmen inilah yang menjadi bahan survei para surveyor. Ya, surveyor yang di hire oleh perusahaan ya, ketika harus survei gitu. Nah, Anda para calon mentor juga bisa membuat survei-survei. Anda bisa di lingkup wilayah Anda ada berapa ini. Anda tinggal bikin sistem. Misalnya pakai Google Form lah ya, pakai Google Form. Anda bikin ini aja, bikin survei kecil-kecilan ya. Terkait dengan produk apa pembinaan Anda, ya Anda bisa tuh memberikan bantuan kepada mereka atau mau di bisnis nggak apa-apa, ya karena ini bentuk kerja Anda mencari data, ya dari data secara aktif bahwa produk yang akan kita bina itu adalah benar-benar bagus. Jadi, kalau nggak bagus akan kita tingkatin perusahaan, gitu. Nah, oke, okay, itu 4 hal yang sudah saya sampaikan, itu harus Anda camkan baik-baik dan menjadi bahan Anda untuk memberikan edukasi kepada para binaan Anda itu terkait dengan segmenting. Nah, apakah segmen-segmen yang banyak itu yang sudah kita listing, ya, itu kita ambil semua atau enggak? Ya, dari segmen 1, segmen 2, segmen 3, itu apakah cuma satu target aja, boleh target ya. Kalau semuanya diambil, boleh semua target itu kamu Anda ambil gitu kan, dibidik semua itu. Tapi ingat, segmen beda, perlakuannya pun beda gitu. Jadi ini kata kuncinya ya, segmen berbeda, perlakuannya pun beda, jangan disamain gitu. Ketika segmen umur milenial dengan segmen orang yang udah pos gitu kan 40 ke atas, itu jangan disamain gitu. Karena mereka beda psikografinya beda, behaviornya juga beda. Nah, ini kriteria untuk dijadikan target ya, ukuran segmennya seperti apa, pertumbuhan segmennya kayak gimana, keunggulan komparatifnya gimana, situasi persaingan seperti apa. Nah, tinggal dibaca bahwa ini menjadi ukuran yang bisa Anda kasih kepada binaan Anda atau Anda sendiri ya, silakan. Nah, bikin matriknya. Nah, kayak gini matriknya, misalnya segmen 1, ini ukuran segmennya berapa, bikin skor antara 1 sampai 10. 1 adalah buruk sampai 10 adalah istimewa, kemudian 5-5-nya itu sedang gitu kan, 6 itu bagus, 7 itu apa gitu, sampai dan seterusnya. Bikin seperti itu ya. Nanti kita lihat totalnya berapa sih total nilai dari segmen-segmen itu. Ya. Anda bisa terapkan ini secara praktis kepada binaan Anda atau kepada produk Anda sendiri ya. Sekali lagi, jangan malas untuk survei ya. Jangan malas untuk melakukan surveying. Coba aja di ini.
ya, di apa lakukan sebuah survei kecil kecilan gitu kan. Tanpa itu Anda akan asal-asalan bikin produk, ya saya jamin itu, ya karena Anda nggak punya patokan, ya. Kemudian targeting, ya. Setelah jelas siapa segmennya, lanjutnya pertajam, ya. Pertajam gitu. 11.44 ya. Entar lagi saya akan hentikan ini ke 11.55 nanti 11.55 mungkin Kauna admin bisa kirim captionnya. Nah, targeting ini jelas adalah pengelompokan yang lebih kecil, ya. Pengelompokan yang lebih kecil. Dari kayak tadi kita orang mancing, target adalah jelas fokus kemana yang akan ditampil. Ya. Yang kelima adalah positioning. Nah, positioning adalah strategi untuk merancang penawaran dan membentuk citra perusahaan agar bisa mengkolek maksud dalam benak konsumen. Ya. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa latihan positioning itu sebenarnya ada di tiga hal, DNA, core value, dan added value. Kan? Nah, ketiga hal ini diracik, ya, mengkristal menjadi unique selling proposition. Nah, ini Anda harus lebih detail, ya. Ini sebenarnya materinya cukup berat, ya, tapi menarik kalau Anda memahami proses langkah yang tadi itu. Ya. Nah, kenapa positioning itu penting? Karena positioning itu harus masuk ke dalam perusahaan kita. Semua orang yang ada dalam lingkup usaha kita itu harus tahu positioning kita apa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa mendeliver positioning itu kepada seluruh pelanggan, kepada siapapun yang berhubungan dengan kita. Bagian keuangan harus tahu, ya harus tahu. Ketika kita punya value yang jelas tentang apa namanya berbagi dengan keramahan dan segala macam. Bagian keuangan ketika ada orang yang nagih itu jangan cemberut gitu ya. Nah, itu pentingnya. Ya, kemudian peran keluar itu adalah membangun persepsi kepada calon pelanggan kita, ya. Membentuk harapan awal calon pelanggan kepada produk kita. Nah, ini formulasinya seperti ini. Formulasi positioning itu adalah segmen dan target yang dididik. Ya, ini penjelasan tentang segmen dan target tersebut. Ya, kemudian nama mereknya. Bukan brand-nya, ya, tapi nama mereknya. Nama produk atau jasa kita yang ditawarkan kepada segmen tersebut itu apa? Kemudian kategori produknya seperti apa? Ini harus formulasi ini harus dikemas dalam satu kesatuan positioning, ya. Kemudian nambah lagi USP keunikan tadi itu. Kemudian fakta meyakinkan bahwa produk kita ini bagus karena apa? Jadi kan produk kita ini sangat bermanfaat karena apa? Produk kita ini patut Anda beli karena apa? Nah, itu yang perlu anda cari. Ya, itu formulasi positioning. Kalau dirumuskan nanti akan ada di akhir seperti apa. Nah, saya akan bicara. Anda pasti bertanya, yang dimaksud dengan DNA itu apa? Nah, contohnya gini, ya, ini DNA Anda, DNA produk. Misalnya kita punya produk abon lele, kita mengarahkan kemana abon lele ini? Ke abon kah? Atau ke lele kah? Nah, ini mempengaruhi DNA. Itu masuk kepada sebuah tagline yang pas, gitu kan? Nah, apa aja? Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, ya. Formulasi positioning itu seperti yang di atas saya terangkan bahwa terdiri dari segmen, target yang dididik, mereknya apa, kategorinya apa, faktor pembeda dan keunikannya seperti apa, fakta meyakinkannya apa, dan dikemaslah dalam bentuk sebuah positioning. Jadi seperti ini, bagi segmen yang dididik, nama merek ini adalah kategori yang memberikan faktor pembeda. Karena hanya nama merek ini yang punya fakta meyakinkan. Nah, itu positioning. Nah, dari ini kan panjang nih, positioningnya kan panjang. Nah, ini untuk konsumsi internal. Tapi untuk konsumsi eksternal, maka dibuatlah tagline, slogan, dan lain sebagainya sejenisnya.
Ya, tagline itu simpel, mudah dipahami dan mudah diresapi, mudah dimanai. Ya, contohnya kayak gini. Abon lele makui. Ini ya. Abon lele makui. Jadi lele makui itu ya. Nah ini contohnya nih, saya kasih contoh, nanti Anda silakan buat seperti ini. Ya, segmennya adalah mama muda, milenial, anak kos. Ya, ini contoh aja nih ya, contoh kan tadi saya sudah telanjur ngambil contoh abon. Jadi segmen tertarget yang dibeli adalah mama-mama muda, karena buat anak-anak kecilnya itu kalau lagi main, kalau main kan anak kan susah makan tuh, kasih cemilan abon ya. Kemudian anak milenial yang suka main kemana-mana juga duitnya agak sedikit tekak, nah, ininya abon gitu kan, pegangannya abon. Anak-anak kos yang dengan dana terbatas makannya Indomie plus abon gitu kan. Nah mereknya adalah Abon Remawi, kategorinya abon. Faktor pembedanya adalah lembut, ada kelorasan segala macam gitu kan. Faktor yang meyakinkannya apa? Mudah dibawa dan jadi P3K, mudah penolong. Makanya diracik bagi mamah muda dan orang-orang milenial, begitu juga anak kos, abon lelek makmui adalah abon yang memberikan rasa istimewa dengan tekstur lembut, kemasan praktis, punya level rasa ya, karena abon lelek makmui mudah dibawa dan jadi penolong saat lapar. Nah, itu positioningnya. Ya, itu positioningnya. Dan bikin tagline. Tagline-nya adalah abon lele mawi, penunda lapar, enak dirasa, dan perlu dibawa. Nah, ini tagline. Ya. Anda bisa membuat tagline sesuai dengan produk Anda. Ya. Diambil dari positioning-nya. Positioning itu diambil dari segmen dan target, dari merek, kategori, dari USP, dan dari faktor meyakinkan. Ya. Nah, apa perbedaan antara tagline dan positioning? Tagline itu makanya bisa dari positioning. Ya. Sama, bahwa tagline itu adalah janji. Ya, tagline itu adalah janji. Jadi jangan main-main ya dengan tagline itu. Nah, kalimat positioning yang panjang itu memang lebih banyak dibutuhkan untuk internal. Nah, tagline itu singkat dan mudah diingatnya untuk kebutuhan eksternal. Sebagai kampanye pemasaran bagi pelanggan. Nah, pentingnya diferensiasi. Pembeda itu. Nah, ini jelas Anda bisa pahami ya, jika Anda mengabaikan keunikan, jelas Anda tidak bisa berharap ya. Terus kemudian jika Anda mengabaikan perubahan di pasar, maka keunikan yang Anda miliki bisa kehilangan maknanya. Ya. Anda harus rajin-rajin mencari, mengamati dan juga menikmati bagaimana perubahan di pasar yang sekarang seperti yang Pak Ahmad tadi bilang. Bahwa sekarang udah zamannya full digital ya, harus mengikuti. Digital itu dinamis, banyak pergerakan dan mudah sekali berubah ya. Nah, jika Anda selalu berada di bayang-bayang pesaing yang lebih besar, Anda tidak akan berusaha untuk tampil, maka Anda akan sulit untuk melampaui kompetitor itu. Yang penting bagaimana Anda bisa menjadi beda ya. Beda saja tidak cukup. Kenapa? Karena pembedaan itu bukan asal unik atau berbeda, tapi jelas punya value ya. Value yang ditawarkan itu apa? Ya, abon itu seperti itu penawarannya. Dan Anda penawaran produk Anda itu seperti apa? Gitu. Ya. Positioning di era digital seperti apa? Nah, ini yang saya baca dari buku Visual Hammer ya, bahwa menurut Polaris itu, Pak pengarang buku itu, bahwa kata-kata itu kata yang menarik atau copywriting itu ibarat aku yang ingin ditanamkan di benak pelanggan. Makanya bikin gambar. Kalau kita masarin kebanyakan di mana di digital version, di Facebook, di IG, segala macam, gambar dan video itu semenarik mungkin. Jangan abaikan itu. Ya, jangan abaikan Visual Hammer. Karena video dan gambar yang menarik itu akan menancap dalam benak
penonton dan pembaca produk kita. Ya, itu yang disebut dengan visual MR. Ya. Jangan lengah gitu. Nah, kemudian brand personality. Brand personality itu ada lima tipe brand personality. Ya. Seperti tadi, kita harus bisa menyesuaikan brand motor tadi, motorsport. Nah, motorsport itu adalah personality-nya excitement, ya bebas, semangat, gitu. Ya, jadi kalau misalnya brand personal excitement, sekali lagi jangan masarin ke orang-orang yang non-excitement. Gitu. Nah, ada juga yang sensitivity yang spotnya positif, membawa kebaikan, ya biasanya orang-orang yang bergerak di bidang charity, gitu ya. Itu beda lagi gitu. Kemudian ada juga yang targetnya sanggup aktif segala macam, kan? Dan tipe kemudian adalah kompeten yang sukses berpengaruh eksekutif muda lah ya, itu gaya-gayanya seperti itu. Dan yang make brand personality ini itu biasanya produk-produk yang harian gitu ya, yang available to move gitu, yang bisa di bawa-bawa kemana-mana gitu kan, ya. Lagi-lagi saya bilang, misalnya saya katakan bahwa ini, mohon maaf, saya ngasih contoh yang gampang aja, iklan rokok di banner di pinggir jalan itu, iklan rokok itu beda-beda. Iklan rokok Emite dengan jarum itu beda-beda ya. Ya, Emite itu apa? Dia ngambil brand personality itu excitement, ya. Biasanya itu ya bebas-bebas aja, semangat gitu kan. Iklan sebenarnya seperti itu. Kemudian iklan rokok jarum itu adalah orang-orang yang tangguh, aktif dan berpetualang gitu kan, business. Ya, itu yang kelihatan gitu. Kemudian iklan rokok Marlboro apa? Cowboy itu penyendiri, gitu kan? Penyendiri ya, elegan gitu kan? Wah, jaim gitu. Itu Marlboro. Terus apa lagi? Banyak yang seperti itu. Nah, brand personality Anda bisa Anda buat. Bisa juga enggak gitu, karena sudah mencakup STP tadi, gitu. Ya. Kemudian menyangkut brand identity. Brand identity itu bisa melalui visual, sight atau sound atau smell atau touch atau taste, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk sebagai pengingat, sebagai penggugah, ya, untuk brand recognition. Ketika visual itu orang akan melihat logo, asosiasinya kepada produk kita, melihat apa namanya brosur, asosiasinya kepada produk kita, melihat apalagi melihat gedung BCA, orang nyari gedung BCA itu gampang, pokoknya bentuk gedung BCA itu seperti itu, warnanya seperti itu, ya. Apalagi roti O itu juga gampang ininya kan. Nah, kemudian brand identity melalui sound, suara. Anda tahu sekarang ya di sini ada yang suka datang di rumah itu saya suka ngobrol, banyak yang tukang roti, dan mereka itu saya kasih contoh misalnya gini, tereret tereret tereret, itu apa coba? Walls, ya. Ketika dengar itu, orang, wah, ada es krim Walls, gitu kan? Iya. Kemudian, ada tukang bakso itu sama tukang songhai, ketokannya beda. Tukang bakso itu lebih bulat, ininya, rasanya lebih ngebas. Dok, 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 dok. Nah, itu di sini kayak gitu. Ya, di warna kayak gitu. Cuman tukang songhai itu, tek, 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 tek. Nah, itu sound. Nah, kemudian ada tukang roti, yang roti, dia punya bagus dia bikin roti, amat, kemudian langsung dijual gitu kan, nggak banyak ini ya, akhirnya
didirikanlah sebuah zaman sekarang kan gampang kan untuk bikin sound effect untuk brand recognition. Misalnya gini, bukan roti itu saya bilang beli itu alat sound system yang kecil ya, kemudian rekam yang mau Anda ketimbang Anda teriak roti efek gitu kan, roti Anda teriak aja gitu, teriak direkam, sebutkan apa yang keunggulan Anda di situ ya. Roti hangat, roti baru diangkat, nah direkam, itu dimasukkan ke dalam sound itu speaker, jadi itu kan bisa pakai apa namanya kartu memori kan, itu diulang-ulang terus, dan alhamdulillah pelanggannya banyak, ya tukang tahu di sini beda, tahu dari yang lain tahu, nah itu beda, itu si Asep, ya. Kalau yang nggak ada teriaknya, itu bukan si Asep. Nah, si Asep itu pasti jelas. Tahu lagi. Yang masih doyan tahu. Nah, itu si Asep. Nah, itu pasti tahu yang enak. Gitu. Nah, itu ada sound. Kemudian, smell. Anda kalau di Jakarta, Bogor, ketika Anda turun stasiun, Anda mencium apa? Bau kopi. Nah, disitulah ada roti O. Ya, Anda akan cari di mana outlet roti O ini lagi lapar ini. Ya, itu smell. Ya, itu smell. Kemudian touch itu apa, sentuhan gitu kan. Sentuhan itu ya kayak marshmallow gitu ya. Atau bantal segala macam gitu. Kemudian ada taste, rasa. Rasa itu beda sendiri dengan dengan yang lain. Orang dikasih suguhan antara Pepsi sama Coca-Cola, tapi pakai blind test. Ketika Anda tanya mana yang paling enak, Anda ada misalnya ada 10 atau ada 5 orang yang kampanye produknya the test of kayak itu terinspirasi atau the test of the taste atau segala macam gitu. Itu rasa yang ditonjolkan. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, apa saja yang termasuk brand identity? Brand identity itu banyak ya, ada logo, ada warna, ada tipografi, ada sistem desain, termasuk web juga, termasuk fotografi, termasuk ilustrasi, ikonografi, ikonnya apa? Ikonnya beruang, apa kan gitu ya. Kemudian visualisasi data, ada elemen interaktif yang lain, ada video. Ini masuk dalam visual identity, ya. Jadi visual identity bukan cuma logo, tapi juga brosur-brosur ada gitu ya. Gitu. Nah, identitas brand itu harus Anda terjemahkan ke seluruh media yang bisa Anda buat dalam menunjang penjualan. Okay. Dan zaman sekarang, itu gampang sekali. Gampang banget nyari brand. Ya. Anda mau jadi brand bagus, kalau kata orang-orang, your brand isn't what you say it. Jangan ngomong, ini bagus banget nih produk saya nih, ini produk yang segala macam gitu. Tapi Google memberi advokasi, ya. Yeah. It is what Google say it. Ini istilah, ya, yeah, istilahnya. Jadi dalam zaman yang serba online ini, semua produk itu dibawa ke ranah online, jadi bikin marketplace. Marketplace itu udah mengerucut kepada sekian. Ketika beli seperti saya cerita kemarin, tinggal apa yang dikatakan Google, apa yang dikatakan oleh Bukalapak dalam produk itu apa kenyataan dari produk itu. Ya. Nah, saya ingin di akhir presentasi ini saya akan bilang seperti kata Steve Jobs bahwa inovasi itu yang membedakan antara leader dan follower. Punya inovasi yang bagus, maka kalau mengejar Anda akan buat inovasi lagi, Anda akan ketinggalan zaman. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah innovation, ya, innovation. Kata kunci menurut sebelum inovasi itu muncul harus ada kreativitas. Makanya saya bilang kreativitas dan inovasi itu adalah kunci.
Ya, karena inovasi itu sebuah jalan panjang menuju solusi. Orang yang punya inovasi, tapi sekedar inovasi, tapi tidak punya manfaat, tidak punya solusi buat buat orang lain, itu belum masuk dalam inovasi, tapi masih kreatif aja. Tapi orang masih belum bisa memanfaatkan dari kreativitas itu, makanya itu belum menjadi inovasi. Itu kita semua dalam konsep branding ini adalah membuat orang itu lebih cerdas, ya. Orang cerdas itu membuat ekosistem. Jadi mulai dari produk sampai ke identitas tadi itu dibuatlah ekosistemnya, melibatkan para pelanggan, melibatkan para surveyor, melibatkan kepada yang lain-lain yang terkait dengan itu semua. Itu membuat ekosistem, ya. Karena sejatinya itu branding itu adalah membuat ekosistem. Orang-orang yang biasa saja itu cuma sekedar bikin produk, ya, bikin produk selesai gitu, tapi tidak membuat ekosistem branding, ya. Jadi kita harus berani. Oke, saya rasa cukup sampai di sini bahwa kita akan menjadi orang-orang yang kreatif, yang inovatif untuk menjadi menjadi orang yang berguna, orang yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Yang memberikan manfaat banyak orang itu memberikan juga amal jariah buat kita sebagai bekal nanti di masa yang akan datang. Nah, saya itu lebih kurangnya mohon maaf. Saya akan tutup kajian saya pada siang hari ini. Nanti silakan Mbak Hona sebagai moderator untuk ada pertanyaan atau tidak, gitu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari kemarin sampai sekarang itu banyak hal yang bisa saya berikan kepada Anda dan bermanfaat buat ilmu Anda sebagai calon mentor. Ketika mentor nanti Anda jadi mentor, Anda akan tularkan kepada yang lain. Kenapa? Karena penularan Anda kepada orang lain itu merupakan investasi buat saya, ya, investasi untuk amal jariah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hona. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Perasaan sih materinya tadi udah keren banget, jelas banget. Nah, ini kita bisa ambil beberapa pertanyaannya, kayaknya ada beberapa yang cukup penting nih bagi kami untuk bisa dibahas lebih lanjut nih. Perasaan sih kita langsung ke sesi jawab aja ya. Ya. Jadi dari chat ini ada dari HRA Ketapang, dari Erudi Arzak, Bapak atau Ibu Erudi Arzak. Bagaimana tolak ukuran tingkat kematangan sebuah brand akan mampu mempengaruhi sebuah produk yang dilakukan oleh seorang UMKM untuk meningkatkan dan memenangkan hati calon konsumennya dalam bentuk loyalitas dari aktivitas brandingnya di media sosial? Nah, ini silakan langsung dijawab nih, Pak Sanusi. Ya, tingkat kematangan itu memang benar. Kalau misalnya Anda semua bisa aktif di media sosial, ukurannya adalah loyalitas tadi, ya, ukurannya loyalitas ini. Kalau misalnya Anda cuma aktif doang, kemudian Anda memberikan semacam promosi dan segala macam, promosi itu nggak nyantol, ya nggak akan nyampe, ya. Karena ukuran branding itu adalah bukan kita di media sosial itu bagus, artinya Anda sudah matang, gitu kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita bermain di media sosial, visual hammer itu harus dimainkan untuk mencapai tingkat loyalitas yang tinggi. Ya, selain itu, yang kedua adalah janji juga. Bagaimana janji yang Anda sebarkan melalui media sosial itu menjadi patokan buat calon pelanggan dan pelanggan Anda di media sosial ketika membeli. Dapatkan
kepada orang lain untuk memberi kepada Anda, itu adalah puncak dari kematangan, ya, puncak dari loyalitas pelanggan Anda kepada brand Anda. Nah, jadi seperti itu. Terakhir, advokasi tadi. Ya, advokasi artinya orang lain mengajak untuk membeli produk Anda karena kepuasan yang sudah Anda berikan. Ya. Jadi itu, kalau nanya. 3T itu apa 3T? Silakan dijelaskan 3T itu. 3T. Bapak atau Ibu Murdani mungkin ada bisa online? Untuk lebih terpencil terdana. Nah, yang maksud 3T di sini itu apa? Daerah terdalam, terpencil dan apa nah, mungkin? Ya, terisolasi ya. Jadi begini, ketika kita mau membuat sebuah produk, sasarannya dulu yang kita buat, segmenting sama targeting tadi. Kalau misalnya kita ada di daerah terpencil, terisolasi dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita tidak terisolasi dari sinyal internet, ya itu bagus, ya. Secara lingkungan dia adanya di daerah pedalaman, ya. Tapi kalau internetnya bagus, Anda harus mencari segmentasi dan target di luar itu, karena yang Anda andalkan adalah harusnya online, ya. Ketika Anda melihat lingkungan Anda itu kurang di matrik segmen tadi itu kurang nilainya gitu ya, nah, Anda harus lompat keluar, ya. Satu-satunya cara adalah dengan online tadi. Nah, ketika nggak ada sinyal internet, Anda harus bisa lebih bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Ya. Jadi dua pilihan tuh. Mau lompat looping ke lewat internet, Anda harus pertimbangkan juga bagaimana dari tadinya. Pengantarannya lewat itu. Kalau misalnya ada perusahaan paket, ya silakan gitu kan. Tapi kalau nggak ada, jangan bikin susah juga. Anda pakai ini keluar gitu kan, masalahnya keluar. Nah, cukup aja di daerah 3T itu aja. Tapi Anda harus mengidentifikasi sasaran Anda, segmen Anda, target Anda secara detail, ya. Kalau memang di situ udah cukup, udah main di situ aja. Gitu, Bu siapa tadi itu. Jadi, kalau mau keluar, syaratnya tadi ada sinyal internet dan juga ada perusahaan kargo, ya. Ya, syaratnya itu. Kalau misalnya nggak ada, jangan ini, malah ada kesusahan. Anda harus lari ke kota, gitu kan, untuk ngirim barang. Kalau misalnya harganya terjangkau dan produksinya bisa dihitung dan harganya nggak memberatkan pelanggan, ya nggak masalah. Gitu, Nak. Siap, Pak Santosi. Terima kasih banyak. Semoga sudah cukup ya menjawab pertanyaannya. Mengingat waktu juga, kita akan, yang recent ada cukup banyak juga nih, tapi karena waktunya terus berjalan ya, kita ambil dua orang aja ya. Kepada Ibu Desiana dari HRA Tanjung Pinang, silakan Bu untuk menyampaikan pertanyaannya, boleh diambil. Salam kenal Coach, ini ya, Coach Uci. Ya, Assalamualaikum. Tanjung Pinang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu 12 tahun di Bandung dan belajar desain logo juga di Bandung. Jadi, mungkin tadi saya sudah jawab beberapa pertanyaan. Kalau boleh, nanti saya bertanya lebih lanjut, tapi saat ini saya pengennya tadi perjalanan membuat dari sebuah merek, brand sama branding itu udah
dilihatkan di abon lele. Mungkin kalau trip apa produknya beda, misalnya jasa. Nah, itu bagaimana? Saya ada selain kuliner, saya punya jasa desain grafis. Seperti itu. Nah, itu STP-nya ada apa poin-poin yang mesti saya up lagi, mungkin saya akan update lagi. Terima kasih Coach Uci. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan jasa sebenarnya nggak jauh beda dengan apa namanya barang ya, dengan barang. Kalau jasa itu lebih kepada apa personal branding ya, personal branding. Jadi personal branding itu jasa itu kan terutama desain grafis ya, desain grafis. Biasanya orang-orang itu terkait dengan desain itu kan patokannya lah rasa ya, rasa gitu kan. Jadi ketika disuguhkan ini desainnya seperti ini, perspektif desainer dengan perspektif pemberi order itu saya yakin sangat beda. Dan sangat beda. Jadi bagaimana caranya si desainer ini bisa menyatukan? Makanya ketika merancang segmentasinya itu harus jelas teteh dari Tanjung Pinang ini itu mau menyasar desain grafisnya ke mana? Ke misalnya ke perorangan kah atau ke perkantoran kah? Perkantoran juga bisa dipisah-pisah tuh, teh tuh. Kemudian apakah ke produsen-produsen UKM atau ke produsen yang menengah gitu kan? Nah, itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga perlakuan mereka itu masih beda. Ya, mendesain teman-teman UKM dengan mendesain teman-teman yang middle up itu beda banget gitu. Pertama harga gitu kan, harga kemudian juga dengan layanan gitu. Nah, posisinya juga sangat beda gitu ya. Posisinya sangat beda. Orang-orang yang ada di perkantoran itu membutuhkan profesionalisme yang lebih gitu. Nah, kalau yang di UKM itu lebih banyak kepada hubungan individual, kebanyakan seperti itu. Nah, didefinisikan aja teh. Kalau misalnya teteh mau masuk ke middle up, ke perusahaan-perusahaan perkantoran atau apa, itu didefinisikan ininya STP-nya. Jadi memang nggak jangan disamaratakan gitu kan. Nah, kalau mau di dibelah gitu istilahnya dengan brand yang masing-masing STP-nya beda. Misalnya teteh punya ini misalnya teteh desain gitu kan, teteh desain itu tujuannya adalah untuk segmennya adalah untuk UKM. Kalau teteh mau mengejar ke middle up itu sebut misalnya misalnya lebih intelek misalnya Paragon grafis misalnya atau creating apa gitu kan grafis. Nah, dari nama seperti itu teteh sudah bisa menempatkan posisi teteh ada di mana. Ya. Kalau yang ada di bawah agak yang ketinggian itu biasanya agak mundur, jangan-jangan nanti mahal gitu. Nah, proses itulah yang harus teteh lakukan gitu ya, yang harus teteh lakukan. Jadi beda perlakuan. Bikin segmennya beda-beda, kemudian perlakuannya beda. Gitu. Gitu deh, kira-kira gimana? Kira-kira ada yang ini? Ada lagi? Oke, Coach Uci, terima kasih. Nanti coba saya terapkan, nanti jika ada yang nyangkut-nyangkut, saya izin nanti bertanya sama Coach Uci. Silakan, bisa lewat Ona ya. Oke, terima kasih Pak Sanusi dan juga Ibu Desiana atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir ya, kami silakan kepada Bapak Edi Rivianto dari Brebes nih untuk menutup juga. Silakan disampaikan pertanyaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Mbak
Aura ya. Saya ada beberapa ada pertanyaan, jadi begini. Saat ini saya punya produk ya, ada offline, ada online, dan itu berbeda. Tetapi market target marketnya sudah tepat, artinya sudah terkondisikan. Jadi online-nya saya reseller, pembelian saya sudah pelanggan itu sudah hampir 1.500. Kemudian database yang konsultasi itu ada 10.000 lebih. Nah itu apakah saya harus fokus satu produk ya untuk memperkuat brand, atau kemudian saya melebarkan ke produk yang lain yang target marketnya sesuai dengan brand pertama ya, tapi dengan beda kategori, artinya misalkan ini kosmetik, kemudian kategorinya satunya hijab, ini kan marketnya sama, tetapi kategorinya berbeda. Nah, pertimbangan Pak Sanusi, apakah saya lebih memperkuat brand saya sebagai reseller produk A, ataukah saya membuat ekosistem yang targetnya sama, marketingnya sama, untuk kemudian saya melebarkan dengan komoditas yang baru. Ini agak dilema ya, karena salah satunya pemikiran saya pribadi, ketika hanya terbatas satu brand, maka brand saya sebagai reseller ini agak bukan terganggu ya, agak masih tertutupi oleh brand ownernya gitu loh Pak. Ini yang online ya. Kemudian yang offline juga sama, satu hari itu ada kira-kira 1.000 konsumen yang masuk ke kami karena outlet kecil-kecil dan banyak jumlah. Nah ini saat ini masih produk ini komoditas, jadi belum ada brandnya, belum kuat lah, artinya persaingannya masih agak red ocean ya. Saya berpikir apakah saya fokus produk satu ini untuk atau kemudian saya mencari produk lain yang kemudian marketnya sama gitu, artinya marketnya sama, untuk kemudian saya bisa membuat ekosistem target market yang sama gitu loh Pak. Ini saya mohon pencerahannya, apakah fokus satu produk atau ke produk yang lain dengan target yang sama. Demikian Pak Sanusi, terima kasih atas kesempatan. Ya, sama-sama Mas Edi. Produk yang di online ada reseller. Kalau yang offline itu reseller juga atau bukan? Ya? Kalau offline itu produk sendiri, kita produksi sendiri. Ya, kalau boleh tahu apa jenis produknya? Anu, bubur bayi sehat. Ada 30-40 outlet lah sekarang. Wah, luar biasa. Oke, yang pertama dulu ya, yang reseller ya. Oke, siap, Pak. Reseller itu Mas Edi nggak akan bisa punya brand sendiri, karena Mas Edi itu menjadi kepanjang tanganan brand-brand yang produk-produk yang masih dijual gitu ya, okay. Kalau jadi reseller. Jadi jangan berharap lebih jadi reseller. Nah, yang ingin Mas Edi tonjolkan semestinya, yang mestinya Mas Edi tonjolkan adalah personal branding Mas Edi sebagai resellernya. Gitu, jangan produknya, jadi personal brandingnya. Mas Edi menjual menjual produk dari perusahaan yang lain, boleh jadi orang lain juga menjual itu. Nah, tinggal dilihat apakah harganya kompetitif. Orang lain menjual 100.000, ada yang jual 99.000, ada yang di atas itu. Nah, Mas Edi ada di posisi mana dari si harga ya, Nah, Mas Edi harus bisa memetakan itu. Nah, sedapat mungkin Mas Edi bisa di antara itu yang pertama ya. Atau barangkali di bawah Mas Edi bisa menjual produk yang di bawah harga rata-rata meskipun barangnya sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau barang-barang reseller itu yang terpenting adalah bagaimana Mas Edi bisa memberi layanan
yang bagus. Seperti saya bilang, banyak reseller di marketplace itu yang ngaco, istilahnya ngaco dalam tanda kutip, itu ngandelin ini aja sih, ngandelin yang penting ada order gitu lah, ngambil keuntungan 1.000-2.000 gitu. Nah, tapi kalau misalnya Mas Edi punya kelebihan itu pertama ya, ini USP juga nih, Mas Edi ini, Kang Edi ya, ini USP juga. Kalau misalnya kelebihan yang Edi itu bisa menjual dengan harga yang bagus, kemudian yang kedua, bagaimana pelayanan Mas Edi ini lebih cepat dari yang lain? Misalnya ketika order masuk itu langsung emas, misalnya order masuk di bawah jam 9 akan dilayani pada hari itu juga, kan? Nah, itu kan bentuk servis yang Mas Edi tawarkan kepada orang. Nah, itu harus declare tuh, harus diumumkan di tokonya Mas Edi. Ketika udah seperti itu, nyampenya akan lebih cepat. Nah, jadi akan lebih cepat itu memuaskan pelanggan. Ya, dua hal itu menjadi pertimbangan Mas Edi nih ketika menjadi reseller. Dan yang terpenting adalah bagaimana Mas Edi memilih produk yang tidak menjatuhkan personal brand Mas Edi sendiri. Hati-hati itu. Ya, hati-hati. Kalau misalnya Mas Edi nggak hati-hati, banyak produk yang justru menjatuhkan resellernya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan promise-nya, tidak sesuai dengan janjinya. Ya, produk formal seperti yang dari tangan kemarin itu reseller, ya. Tapi karena nggak sesuai dengan janjinya, itu akhirnya jatuh, ya. Akhirnya jatuh dan reseller itu nggak laku. Meskipun berkali-kali itu ngirim notifikasi, ini format ini udah muncul lagi, gitu kan? Tetap saya nggak mau beli, gitu. Karena tangan udah kecewa. Nah, itu yang jadi reseller Mas Edi. Jadi reseller itu yang dibesarkan bukan produknya, karena itu bukan produk Mas Edi, tapi Mas Edinya. Mas Edinya yang dibesarkan. Okay, ya. siap. Kemudian yang kedua, bagaimana produk bubur bayi itu yang sudah 40 outlet itu punya apa USP yang bisa Mas Edi deliver kepada pelanggan Mas Edi itu yang sudah dibuat seperti itu. Jangan diabaikan. Udah punya outlet yang begitu banyak, tinggal dikembangin, tinggal dipoles, tinggal dibuat brandingnya. Itu aja, misalnya bubur bayi emang banyak ya, banyak ininya, buat pesaingnya kan, banyak pesaingnya. Tapi bubur Mas Edi itu beda. Kenapa? Karena disebutin tuh, karena apa? Bubur kami beda karena apa? Sebutin ya, janji-janji Mas Edi itu tentang bubur bayi terbuat dari sayuran organik, misalnya terbuat campuran daging yang segar, misalnya itu dibuat janji-janji itu Mas Edi, ya jangan mau kalah sama pesaing. Udah 40 outlet harus dijaga 40 outlet itu dan dikembangin, ya makanya saya bilang janji-janji yang bisa di deliver aja. Nah, tinggal kita jaga gitu. Kita Mas Edi, ya. Enggak usah khawatir dengan bubur bayi itu. Jadi, ada pemisahan. Silakan yang reseller jalan, yang di bubur bayi jalan gitu. Jangan pusing dengan segmen gitu kan. Segmennya beda-beda Mas Edi. Ya. Segmen bubur bayi itu adalah mama-mama muda, gitu kan? Sedangkan yang reseller itu tergantung produknya. Ya, berikan Mas Edi. Oke, siap. Terima kasih Pak Sanusi. Ya, sami-sami. Silakan Mona. Yang mau bertanya nanti bisa di itu ya. Biar bisa lewat email nanti di listing sama Ona, nanti saya jawab satu-satu.
Gitu, tapi bersabar ya. Bersabar. Iya, terima kasih banyak Pak Sanasi. Tadi pertanyaan dari Pak Edi, terima kasih juga. Itu menutup sesi pertanyaan hari ini ya, karena waktu juga sudah mencapai pukul 12 lewat ya. Jadi, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak materinya, Pak Sanasi, dan juga pertanyaan-pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang berhasil dijawab ya di hari ini. Akan ada tugas ya, tugas akhir dan juga tugas sesi 2 akan dikirimkan details melalui email yang terregistrasi dari link presensi kehadiran. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Nanti materinya kembali dikirimkan di situ, di email ya, dan juga tugasnya juga akan dikirimkan di email. Mohon dicatat juga ya, tugasnya ini akan dikoreksi dan juga dilihat menjadi pertimbangan untuk kelulusan. Jadi jangan lupa mengerjakan dan juga jangan lupa jangan sampai terlewat dari deadline-nya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, seperti tadi Pak Sanasi bilang, boleh juga disampaikan kepada admin atau melalui email juga. Nanti kami list, kami akan bantu jawabkan, nanti akan dikirimkan jawaban tersebut. Untuk reminder juga ya, jadi hari ini merupakan seri pertama bagian kedua. Untuk yang melewatkan seri pertama bagian pertama kemarin, nanti melengkapinya di batch ketiga ya. Untuk yang baru hadir juga atau untuk yang baru join ke link jadi mentor HRA. Nah, jadi kalau ada yang terlewat, dilanjutkan atau dilengkapi di batch ketiga nanti. Karena kehadiran dari semua seri, ya, ada 9 dengan total 11 pertemuan, itu mempengaruhi. Jadi jika ada kekurangan, dilanjutkan di sesi atau batch ketiga nanti. Nah, untuk presensinya sendiri tadi sudah dibagikan, akan dibagikan materi dan juga tugas melalui email yang telah diregistrasikan di presensi tersebut. Jadi dicek saja emailnya nanti sore atau esok hari, nah, nanti kita akan kirimkan dari tim admin. Untuk penjelasan juga ya, ada banyak yang bertanya, kalau yang nanti sore ada sesi kehadiran yang sangat wajib untuk para mentor, itu hanya yang TOT, mentor UMKM program Mishwa ya, sudah dikirimkan agendanya via email masing-masing. Untuk agenda lain yang diadakan oleh HR Academy, jika calon mentor mengikuti, itu akan menjadi nilai plus, namun tidak wajib. Berarti jika ada presensinya, itu akan menjadi nilai plus yang bisa mempengaruhi nilai kelulusan nanti. Kurang lebihnya, tugasnya gimana? Seperti itu. Kenapa? Untuk tugasnya yang pertama tadi, yang penting hari ini bisa dikumpulin gitu, Bu ya. Details tugas nanti akan dikirimkan ya Pak, melalui email masing-masing di presensi. Mohon ditunggu saja. Iya, yang tugas pertama. Kita. Maksudnya tugas yang sudah di email tadi pagi itu, Bu. Kan ada tugas yang... Ya, aku kemarin. Iya. Halo, Nak. Iya, silakan. Mohonlah bikin digital, calmen wajib aja. Ya, seperti kata Pak Sulan ya, calmen yang terwajib. Oke, baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Untuk hari ini, kami cukupkan sampai di sini. Sebelum menutup, seperti biasa, mohon dibuka untuk kameranya. Kita akan foto bersama dokumentasi di seri pertama bagian kedua ini. Silakan membuka kameranya. Kabar dari saya. 1, 2, 3. Baik, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk
materi di hari ini tentang branding kami cukupkan sampai di sini. Lanjutannya akan disampaikan melalui email sesuai dengan presensi kehadiran. Email yang terregistrasi ya, jangan lupa. Jadi kalau ada kesalahan email, yaitu mohon maaf, bisa lanjut konfirmasi ke admin saja untuk apabila email belum diterima. Untuk hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai berjumpa di seri-seri selanjutnya dari POT HRMKM Mentor Batch. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Konsulan. Terima kasih, Mbak. Tanpa usaha kita bertransformasi dari informal ke formal, itu kita akan sia-sia dalam rangka mendampingi. Oke. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke. Ya. Nanti akan mengikuti pelatihan mentornya secara serius ya. Hari ini bukan yang nggak serius, jadi hari ini serius juga. Karena hari ini akan dikukuhkan oleh Bapak Vicky Satari, satu staf khusus dari Kementerian Koperasi. Baik, sekali lagi bicara terkait dengan keberadaan mentor pendamping. Ini penting, kalau bahasa saya ini ibaratin ini menjadi pejuang kemerdekaan. Nah, harapannya dari aspek legalitas yang pertama itu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, persoalannya kan soal manajemen UKM-nya. Manajemen itu dua yang terbesar biasanya muncul, manajemen SDM-nya dan manajemen keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama untuk merapatkan barisan, meneguhkan komitmen, bersemangat. Semoga Allah menyertai semua gerak langkah kita semua, teman-teman semua di lapangan untuk UMKM Indonesia yang hebat, bangkit, dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kanpas ini dulu dikenalkan tahun 2005. Bagaimana bisa penjualan ini bisa ya. Kayak itu adalah seperti kayak modal atau misalkan kayak saldo awal gitu ya. Pastikan segmen itu cukup